ini sharing aja. ya ini anu ya, no, i apa iot Oke. ya pak ya iot ya sama I, long, long range iot pak uh, mohon maaf range pak IOT. Ya. Uh, mungkin bisa kita mulai saja oh, karena ya, sudah silakan. pukul 9 lewat yep, 5 yep. dan mahasiswa oh, sudah banyak yang hadir mungkin saya oh, persilakan Adi, Pak ya. Pur untuk membuka acara silakan. ini silakan Pak Pur baik terima kasih Bu Lia uh, selamat pagi Good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, Good morning to everyone and welcome to our special guest lecture, Pak Wilson and Pak Randy, juga buat dosen and faculty members in the class of principal of Plan Health, of course and all uh, of student and all participant in this morning uh, special. We have special class, we have special uh, guest lecture. from uh, a group. as you know that uh, there are some new technology emerging in plant protection and of course trun is one of new technology uh, that emerging in this 4.0 technology era beside uh, internet of thing, a big data, uh, satellite, uh, precision farming and so on. so welcome to uh, for point zero technology in plant protection. Today we have special uh, guests from uh, PT Afertech uh, Group, uh, Pak Wilson and Pak Randy, and I will read uh, his uh, CV. Pak Wilson is a Chief Operation Officer or CEO, is it right, of Afertech Group, leading the operation division to help. Plantation in Southeast Asia spearhead the drive for innovation. He graduated from accounting and law in Singapore and Wilson uh, kept close to his uh, passion in technology. Being a serial entrepreneur, he has built multiple startups in FinTech, PR tech over the past nine years. While Pak Randy Parendi is the chief executive official or CEO of Afirmtek Group, leading company innovation in agriculture technology. Techy at heart and a system architect with over 22 years of experience, Parendi is an established engineer with computer science background and BI specialization, holding a MBA from UTS Sydney. currently has been uh, building innovate, innovating solutions in 2013, servicing multiple entrepreneurs in Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, China, US, and many more. He was also uh, a to in 2007 and to 2013 uh, finalists. And uh, no, I think uh, I will give the opportunity to Pak Wilson to introduce uh, Avertek Group. Pak Wilson, time is yours. Thank you very much, Papunama. Pleasure to know all of you, and thank you very much for your time. So I will start off the presentation with a quick introduction about Avertek. And Park Randy will take over for a full presentation on precision agriculture. So, for our company, we are from Avertech. I'm Wilson here. And we are in four main countries Singapore, Indonesia, Malaysia, and Thailand. Indonesia is our biggest market. And as you know, agriculture is a very big and important industry in Southeast Asia. So, a quick introduction about who we are and what we have done so far. All right. A quick introduction about what we have done so far is that we have done quite a bit of spraying. 300,000 hectares of spraying and over 2 million hectares of spraying of mapping around. So to put in perspective, Singapore is only 70,000 hectares. I'm from Singapore. So that means that we have done more than 30 times of the size of Singapore. And currently we have 250 employees around and we're looking for more to join. So, if you have ambition in agriculture technology, please reach out to us and we are very happy to discuss further about opportunities together. We have done multiple different kind of projects with different industry leaders in Indonesia: the Cinemas Group, RAPP Group, APRA, Asian Agri, LPI, and so on. So, we have covered many types of crops, ranging from your most popular sawit, palm, forestry. Sugarcane, rice and paddy, pineapples, and so on. So, what precision agriculture really covers is trying to cover the entire life cycle of the crop from pre planting, trying to understand the landscape, all the way to nursery, growing the trees, and of course, until the mature stage where it's ready for harvesting. So, different solutions comes in at different point of time. And here are some of the solutions that we provide to enable precision agriculture to help for plant health and better crop protection. So Part Randy is going to go through in detail how does drones enable remote sensing and precision spraying to enable this precision agriculture. So over to Part Randy for the presentation. Thank you, Wilson, for the introduction. Um... Let me share my screen. Well, excellent. Before uh, Parendi giving presentation, I would like to invite uh, everyone to open their camera. So uh, probably Bulia will take a picture of us. So this is a kind of uh, important thing to have a picture together. Parendi, uh, while you're preparing, so please, uh, I will ask everyone to open uh, camera. Sure. open cam and so we will have a, a picture together sure Pak. Tia, are you ready okay not yet maybe uh Pak wilson you can close your presentation first uh okay. mine is closed it's under Randy. you want to close okay. oh but then we'll... sorry yeah yeah I'm done we are good to okay. go yeah. okay uh, from my uh my monitor there is a uh, 11. Page. So give your page big page. smile. Oh, <laughs> give your, your it. big it's smile. <laughs> smile long, long, long. Okay. <laughs> okay. Uh, for page one, one, two, three. Okay. Okay. Sorry. Next. The page two okay. now. Okay. Next. Okay. Page two. Page two. Huh? Okay. Page three. Okay. Okay. Page four. This is also attendance taking, right? Yes. <laughs> 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 yeah, Make because sure so come, many huh? attendance here. Okay. Okay. We have two hundred and seventy-two participants. That's a lot. Yes, Korea. Yeah. Okay. Seven. Page eight. Nine. Ten. Eleven. Okay. Thank you. Oke, okay, thank you, Pulia, and thank you, thank Pak you Wilson. Much. So now we come to uh, the next uh, lecture by Pak Randy. Pak Randy thank will you. tell us. Uh, oh, sorry, I'm just Indonesian. Pak Randy akan menceritakan bagaimana menggunakan drone ini untuk mapping, untuk uh, monitoring, menggunakan yeah. misalnya uh, nanti RGB, red, green, blue. Kemudian juga multispektral yang ya. mungkin spektralnya lebih banyak tidak hanya tiga warna, jadi mungkin ada visible, invisible light, dan mungkin sebagian mungkin bertanya-tanya apa bedanya thermal kamera dengan RGB and so on. Jadi nanti semua <coughs> akan disampaikan oleh Pak Randy dan contoh-contoh penelitian yang atau apa ya uh, yang pernah dilakukan oleh Pak Rendi dalam mapping, dalam spraying, dalam monitoring dan sebagainya. Saya kira banyak sesuatu yang sangat uh, baru dan ini uh, teknologi 4.0. So Pak Rendi, time is yours. Oke, okay, thank you Pak Bono. Can hear my sound? Huh? Uh, thank you. Sorry. Oke, okay, uh, ya yeah. terima kasih Pak atas uh, undangannya dan uh, terima kasih. Saya ingin uh, sebelumnya ingin berterima kasih kepada uh, Pak Suryo, Pak Purnama, Ibu Dewi dan rekan-rekan lain yang sudah mengundang kami ya ke sesi perkuliahan pagi ini. Jadi uh, semangat pagi kepada rekan-rekan dari IPB yang sudah hadir ya pagi ini uh, ada dua ratusan jadi semangatnya sangat bagus. Uh, salam sejahtera buat kita semua. Uh, saya yakin rekan-rekan uh, yang hadir pagi ini uh, semangatnya sangat bagus ya. Uh, dan semuanya adalah pecinta teknologi, terutama dalam bidang pertanian. Uh, sebenarnya saya uh, apa, diundang untuk ini agak-agak last minute ya. Saya diminta Wilson beberapa hari lalu. Katanya eh ada sesi ini di IPB untuk presentasi. Terus saya tanya kenapa bukan Wilson aja yang presentasi gitu kan pakai bahasa Inggris gitu. Terus katanya uh, pakai bahasa Indonesia lebih lebih akrab gitu ya. Jadi saya bilang oke okay, nggak masalah, tapi bahasa karena bahasa Indo saya agak karatan ya. Jadi kalau misalnya ada yang yang salah ataupun ada yang kurang pas gitu ya uh, mungkin uh, tolong dimaklumi dan pura-pura mengerti saja ya gitu ya. <laughs> Jadi uh, ya begitu. Uh, mari kita langsung mulai ya untuk ke uh, uh, bahasan hari ini. Tadi untuk secara afirtek dari Wilson sudah sharing. Uh, tentang kami uh, kami base nya di di Singapura tapi uh, paling besar ada di operasional paling besar ada di Indonesia gitu nah, sebelumnya screen saya bisa kelihatan ya pak ya uh, kelihatan Pak. kelihatan ya oke okay, thank you ya jadi mungkin saya langsung aja ke ke topik pagi ini ya tanpa menunda waktu lebih lama uh, hari ini adalah kita akan membahas tentang uh, salah satu topik precision pest management ya bagaimana kita akan memanfaatkan teknologi drone dan penginderaan jauh atau remote sensing untuk pengawasan, penanggulangan dan kontrol terhadap hama dan penyakit atau pest and disease ya. Jadi uh, saya langsung mulai aja ke topiknya. Jadi tadi seperti yang Wilson sudah sharing dikit. Jadi kita uh, penggunaan agriculture technology untuk uh, precision Tari bentar ini agak nutup screennya oke okay. ya jadi penggunaan teknologi agritech untuk precision pest management itu tidak hanya di awal saja jadi selama proses pertumbuhan dari tanaman itu dari pre planting dari nursery sampai ke harvesting itu ada peranannya ya jadi di sini saya menampilkan beberapa tipe service yang uh, paling umum atau paling banyak kami lakukan misalnya dari segi mapping terus ditinjau lanjuti dengan spraying dan terakhir ada biota tapi untuk hari ini uh, biota itu lebih ke smart sensor iot long range iot gitu untuk pertanian uh, dimana bisa mema uh, apa, mengontrol pertanian berbagai aspeknya secara jarak jauh ya bisa sampai 30 km jadi ini hari ini uh, kita tidak uh, apa uh, Membicarakan biota, tapi lebih ke mapping dan spraying. Jadi, untuk prosesnya sendiri dari precision pest management, langkah pertama tentunya kita adalah melakukan pendeteksian dan diagnosa. Jadi, kita perlu melakukan proses uh, sedini mungkin untuk bisa mendeteksi, mendiagnosa, sehingga kita bisa melakukan proses uh, action-nya, ataupun uh, misalnya treatmentnya ya secara tepat cepat dan uh, uh, sekiranya bisa cost efektif atau semurah mungkin ya. Jadi tahap pertama yang paling penting dari uh, precision pest management itu adalah identifikasi dulu ya kita bisa mendeteksi apa sih problemnya itu ya sehingga kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Nah tentunya proses spraying itu adalah salah satu yang sangat umum atau paling banyak dilakukan untuk sebagai tidak hanya maintenance ataupun pemeliharaan tapi juga kontrol terhadap hama dan penyakit ataupun mungkin penyembuhan juga kalau terserang hama atau penyakit tertentu. Ya. Jadi presentasi saya hari ini kurang lebih mencakup mapping dan spraying dan saya akan uh, apa lebih detail terkait hal-hal tersebut termasuk teknologi apa yang digunakan dan uh, apa aja gitu perbedaannya dan sebagainya. Ya. Jadi kalau se sebelum saya mulai lanjut, ini kita bisa analogikan seperti uh, kita ke dokter gitu ya. Jadi kalau kita ke dokter kan kita misalnya ada keluhan gitu atau ada yang kurang enak gitu kita ke dokter langkah pertama apa dia melakukan pengecekan dulu ya apa sih yang menjadi problemnya ya. Either melalui interview ataupun melihat secara kasat mata. Nah belum tentu semua penyakit bisa kelihatan secara kasat mata makanya kita ada juga proses yang melihat internal ataupun melihat lebih lanjut yang dimana mata manusia tidak bisa lihat. Nah, itulah peran dari multispektral. Nah, di slide-slide selanjutnya saya akan uh, apa menjabarkan lebih lanjut proses-proses berikut. Jadi, ini secara garis besar saja. Oke, okay. jadi yang pertama adalah deteksi ataupun diagnosa melakukan uh, menggunakan teknologi RGB ya. Jadi, ini sudah cukup umum di di pasaran uh, yang namanya penginderaan jauh menggunakan uh, drone Ya dari payloadnya itu menggunakan RGB. RGB adalah apa yang kasat mata. Ntar di, di slide slide berikutnya saya akan jelaskan bedanya apa, ya kan sehingga rekan-rekan uh, semua bisa lebih mengerti apa aja itu uh, perbedaannya. Nah untuk remote sensing itu sendiri uh, banyak aplikasi yang kita bisa lakukan di lapangan. Salah satu yang paling mendasar tentunya adalah mapping ya atau survei. Ya kan. Survei itu tentunya hasilnya deliverablesnya cukup banyak juga. Terus, kita juga bisa melakukan proses monitoring, jadi monitor, misalnya jumlah pohon, ataupun monitor uh, tentang kesehatannya dan sebagainya. Terus, kita juga bisa melakukan modeling, misalnya 3D modeling, untuk bisa diproses lebih lanjut, dan juga tentunya measurement, misalnya tinggi pohon, uh, lebar kanopi, dan sebagainya. Uh. Oke. Okay. Uh, seperti tadi Wilson sudah share sebelumnya juga. Ini ada beberapa teknologi UAV atau unmanned aerial vehicle yang kita implementasi untuk uh, proses deteksi dan diagnosa. Ntar ini saya oke okay, ada yang chat jadi itu yang tertutup. Oke okay, jadi uh, ini contoh aja beberapa drone yang kami develop ya untuk keperluan-keperluan khusus ya terkait proses ataupun fungsi tersebut jadi contohnya misalnya Z1 itu VTOL drone uh, yang bisa dipakai sampai dua uh, payload itu ya dual payload dan bisa mengcover area yang sangat luas terus juga untuk surveillance ini juga drone VTOL, tapi dia lebih fokusnya untuk surveillance jarak jauh ya jadi surveillance ini tentunya bisa untuk misalnya kebakaran ataupun bahkan uh, sekarang banyak juga pakai untuk Misalnya patroli gitu dalam arti untuk uh, apa mencegah pencurian ataupun uh, uh, pengambilan uh, ilegal uh, hasil hasil pertanian di lapangan. Terus juga kita punya custom copter, ini uh, suatu multi rotor yang cukup unik ya. Uh, multi rotor yang biasa ada di pasaran biasanya cukup uh, apa? cukup singkat waktu terbangnya kalau yang M60 ini bisa sampai 83 menit tanpa payload kalau dengan payload biasanya untuk mapping itu bisa sampai 70 menit Nah kalau ini kalian bisa bandingkan dengan misalnya kalau ada yang tahu misalnya DJI Phantom yaitu sekitar 25 menit ada yang tahu DJI Mavic 2 Pro atau Mavic 3 Pro itu sekitar 30 30 maksimal 30 menit gitu jadi ini dua kali lebih banyak dan juga Pilotnya itu jauh lebih fleksibel. Kita bisa pasang uh, tidak hanya RGB, multispektral, video streaming, lidar dan sebagainya. Ini kami juga pakai sendiri untuk keperluan itu. Dan yang paling penting ukurannya sangat kecil ya, sekitar 60-an cm saja sehingga gampang dibawa-bawa, bisa dibawa dengan backpack gitu aja untuk untuk uh, mobilisasinya. Oke. Okay. Berikutnya, ini saya jelasin lebih detail tentang RGB itu sendiri. Ya, jadi tadi kan drone yang uh, dipakai untuk akuisisi RGB. Ya, nah ini beberapa hasil uh, RGB mapping yang cukup basic, misalnya tentunya uh, tampak atas ataupun ortofoto, ya, tegak lurus tanpa atas, uh, uh, peta hasil survei, dan tentunya hasil post processingnya seperti uh, DSM, DTM kontur uh, lain bahkan CHM gitu itu semua bisa diproses dari uh, apa citra RGB ya dan beberapa yang lain jadi hasil analisa RGB itu sendiri juga cukup banyak uh, bisa dilihat di sebelah kanan jadi misalnya uh, untuk pohon yang besar ataupun tanaman yang cukup besar kita bisa melakukan uh, tree ataupun plant counting dan juga Uh, tertentu, kita bisa melakukan uh, disease detection dan uh, untuk keperluan uh, irigasi, planning untuk uh, penanggulangan banjir, dan sebagainya. Jadi, banyak, banyak sekali proses ataupun manfaat dari penggunaan, uh, misalnya mapping RGB untuk uh, monitoring tersebut. Ya, ini contohnya saja, uh, misalnya untuk tree counting, Tadi saya bilang ada gap analysis, ya, sisip tanam, dan uh, banjir. Terus juga misalnya untuk ketinggian pohon, untuk melihat, apa, menghitung tanaman dan sebagainya. Jadi ini beberapa uh, istilahnya deliverable standar atau hasil analisa standar menggunakan RGB ya, yang kasat mata. Oke. Okay? Nah berikutnya kita masuk ke yang multispektral, di mana adalah penggunaan uh, apa UAV. Jadi payloadnya itu tetap dipasang di UAV, tapi Sensor ataupun payload yang dipakai itu beda namanya multispektral. Jadi apa itu multispektral sensor? Multispektral sensor itu adalah termasuk uh, remote sensing ataupun alat remote sensing yang pasif, ya. Dimana dia ada menerima hasil pantulan dari sinar matahari. Jadi misalnya tanaman ataupun apa saja di lapangan. Nah, semua dengan... Ya, uh, jadi uh, apa aja yang di lapangan? itu waktu ada ada sinar matahari itu akan terpantul ya dan hasil pantulannya itu atau reflectant indexnya itu adalah yang tertangkap oleh uh, alat ini atau multispectral sensor ini ya jadi contohnya nah ini saya ingin jelaskan lebih detail bedanya apa antara RGB dan multispectral jadi di kiri rekan-rekan uh, bisa lihat beberapa contoh atau dua contoh dari kamera Sony ya ini saya saya ambil aja yang biasa kami sering pakai misalnya Sony Alpha 6500 itu sekitar 24 megapiksel uh, RX1 R, 2 itu sekitar 42 megapiksel ini adalah termasuk kamera RGB atau yang menghasilkan kasat mata di mana spektrumnya bisa dilihat di sebelah bawah itu visible light jadi ini mata manusia bisa lihat ya RGB artinya red green blue ya jadi bisa dilihat spektrumnya dari warna itu atau wavelengthnya Ya di sekitar misalnya 400an, 500an dan sekitar uh, hampir 700 wave uh, nano, nanometer-nya. Ya, terus di sebelah kanan Anda bisa lihat contoh dari uh, spektral atau sama -spektral sensor ya ataupun payload. Contohnya misalnya uh, Mika Standard HP, ya ini ini yang yang, yang terbaru yang yang uh, kami pakai. Terus juga uh, Altum, ya Altum ini agak beda, dia memiliki tambahan thermal. Ya, jadi tadi Pak, Pak Purnama ada bilang uh, multispektral itu jadi tidak hanya uh, multi, tapi dia bisa menangkap apa yang tidak dilihat oleh mata manusia. Jadi contohnya ini near infrared, red edge spectrum, terus juga uh, infrared. Ya, jadi ini beda ya near infrared sama infrared itu beda. Ya, jadi yang Altum PT ini dia t nya itu adalah thermal jadi dia bisa melihat yang infrared. Biasanya infrared itu lebih dipakai untuk melihat misalnya untuk uh, proses irigasi untuk melihat um, apa pantulan dari dari um, air dan sebagainya. Ada juga yang blue. Uh, saya tidak tampilkan di sini jadi dia ada blue blue yang near blue juga dan sebagainya. Jadi multispektral itu uh, secara umum itu lebih dari tiga spektral seperti Pak Purnama tadi sharing. Bedanya adalah dia uh, spektranya lebih dari tiga dan tiga itu sebenarnya uh, lebih apa istilahnya tidak ada patokannya tapi yang paling umum di pasaran adalah adalah lima ya jadi blue red green blue terus near infrared sama red edge itu yang paling umum tapi ada yang zaman sekarang udah banyak juga yang muncul misalnya tambahan tadi thermal ada juga yang tambahan pengchromatic ya P-nya itu red edge P-itu P pengchromatic band jadi itu bisa untuk sharpening proses ya jadi Uh, multispektral itu perkembangannya makin lama makin banyak spektral, tapi tidak sebatas hyperspektral ya. Jadi kalau hyperspektral itu jauh lebih banyak lagi. Oke, okay, saya lanjut. Nah, ada juga yang tanya apa sih bedanya multispektral dengan satelit itu ataupun bahkan RGB, multispektral dan dengan satelit bedanya apa? Bedanya biasanya paling banyak adalah di akurasinya. Ya, yang namanya satelit kan uh, biasanya pakai L-band ataupun uh, KU-band yang di atas yang di mana mereka uh, sangat jauh ya. Jadi jadi uh, pen, apa istilahnya image ataupun uh, yang image yang ditangkap itu ukurannya ataupun resolusinya cukup besar gitu. Biasanya untuk RGB itu sekitar yang maksimal yang ada di pasaran sekarang itu 50 cm. Itu yang kita ngomong yang non-militer ya. Untuk non-militer untuk multispektral itu yang paling misalnya resolusi paling tinggi sekitar 3 meter untuk sekarang yang dari planet. Ya, tapi kalau kita ngomong ke multispektral itu akurasinya jauh lebih tinggi. Ya, kalau multispektral itu yang yang terbaru itu bisa sampai 2 cm. Ya, tapi yang umum banyak dipakai biasa kita pakai misalnya 8 cm, 10 cm itu sudah cukup memadai gitu. Tapi kalau sampai 2 cm tentunya analisa yang dilakukan bisa lebih detail lagi, lebih akurat dan lebih bagus tentunya ya Dan tentunya RGB juga uh, GSD-nya lebih tinggi lagi Misalnya kami ada tim uh, Mapping, uh, tiap hari kita Melakukan akuisisi, itu ada yang Satu uh, senti, 2 senti, dan bahkan Ada yang setengah sentimeter gitu. Jadi GSD-nya itu sangat kecil Ada kita juga memakai yang sampai 0,3 uh, cm Jadi akurasinya sangat-sangat tinggi ya. Itu untuk kebutuhan tertentu Atau kebutuhan khusus Oke okay nah apa aja sampel ataupun penggunaan dari multispektral itu nah, ini saya kasih contoh ya beberapa yang yang real yang kami kami proses di lapangan jadi contohnya tadi saya bilang untuk proses mapping ya mapping itu um, seperti yang di, bisa dilihat di kiri atas ya jadi bisa dilakukan untuk plan dan city jadi kita bisa mengukur atau menghitung berapa kerapatan dari tanaman ya ini kebetulan adalah foto dari uh, salah satu hutan di Kalimantan Tengah, ini salah satu uh, research kami untuk inventorisasi hutan. Jadi ini suatu teknologi baru, di mana kita memanfaatkan RGB dan multispektral digabung, ya, dengan pemrosesan tertentu untuk melakukan inventorisasi hutan. Jadi ini ini masih sangat baru. Terus juga kita uh, bisa memakai itu untuk modeling. Jadi misalnya 3D model, ya, banyak berbagai 3D model bisa di generate dari hasil multispektral juga, ya. RGB juga yang tertentu bisa uh, terus juga measurement ya untuk pengukuran berbagai uh, misalnya ukuran tanaman ukuran kanopi tinggi pohon dan sebagainya itu bisa bisa menggunakan multispektral juga dan tentunya yang lebih penting adalah kesehatan tanaman jadi salah satunya misalnya uh, tingkat aktivitas dari klorofil ya kita bisa mengukurnya berkala misalnya ini dari uh, beberapa bulan sekali kita bisa melihat perkembangan ataupun uh, kesehatan dari tanaman itu sendiri ya jadi ini beberapa fungsi penting ada yang bisa pakai RGB tapi dengan multispektral juga bisa mengcover apa yang RGB tidak bisa oke okay? jadi itu uh, tolong diingat uh, kenapa multispektral itu bagus karena multispektral itu bisa melakukan hal yang RGB bisa tapi RGB hanya bisa melakukan sebagian yang multispektral bisa sisanya cuma bisa mengandalkan yang multispektral ya jadi di multispektral itu eh, yang sangat penting salah satunya adalah bisa melakukan transformasi vegetasi atau indeks vegetasi uh, ini beberapa contohnya yang di kanan ya misalnya NDVI, NDRI itu yang paling umum dan transformasi lain yang untuk kebutuhan tertentu misalnya DVI, GDVI dan sebagainya itu banyak sekali hasil transformasi vegetasi indeks tersebut. Oke, okay, kita masuk ke bagian di mana kami ingin sharing beberapa use case ya, beberapa uh, istilahnya pekerjaan real yang kami lakukan di lapangan. Uh, tertentu kami tidak bisa mendisclose nama company-nya karena NDA, tapi kita bisa sharing apa aja yang kami kerjakan dan kira-kira di mana. Nah ini yang paling pertama uh, yang bisa dilakukan menggunakan multispektral itu adalah salah satunya pendeteksian pohon kelapa sawit muda. Ya mudah dalam arti di bawah 18 bulan. Oke okay. biasanya kalau kita menggunakan RGB untuk tree counting itu hanya bisa dilakukan untuk yang di atas 18 bulan. Ya jadi kalau di bawah 18 bulan problemnya adalah karena crown-nya ataupun bentuk pohonnya itu masih kecil sehingga kalau kalau rekan-rekan bisa lihat di sebelah kiri itu secara kasat mata ya itu susah membedakan antara pohon kelapa sawit dengan gulma yang tentunya tumbuh di sekelilingnya gitu ya jadi ini hasil realnya Kalau menggunakan RGB ya ini ini kebetulan kami uh, apa digitasi sehingga lebih gampang kelihatannya ya sebelah kiri ini untuk keperluan uh, kami melakukan apa istilahnya mendisplay ini tapi kalau yang realnya dilihat dari atas itu sangat susah dibedakan nah dengan pemrosesan multispektral itu kita bisa melakukan klasifikasi ya kan ini proses AI klasifikasi sehingga kita bisa melihat dan membedakan dengan warna dengan gampang jadi contohnya yang sebelah kanan ya jadi yang hijau itu kita bisa me, apa untuk cover crop ataupun gulma ada gulma baik ada gulma jelek ya terus juga pohon-pohon kecilnya itu sendiri yang warna merah sehingga dengan begitu kita bisa mengetahui tentunya titik-titik tapi juga bisa menghitungnya ya jadi ini sangat sangat penting karena tumbuhan itu masih kecil sehingga kita butuh uh, alat bantu dengan multispektral tersebut oke okay. uh, contoh lain ini misalnya di Batam kita melakukan untuk uh, land usage jadi penggunaan lahan jadi the, ini lebih ke penggunaan vegetasi index ya jadi kita bisa melihat yang mana misalnya menjadi bangunan yang mana menjadi uh, masih lahan kosong dan sebagainya nah terus Nah, ini yang salah satu yang cukup populer juga untuk mendeteksi kesehatan dari kelapa sawit. Ya, tentunya kelapa sawit, apalagi di saat sekarang ini harganya lagi bagus ya di, di dunia. Jadi kelapa sawit itu jadi sangat berharga. Ya, jadi kalau kalau kita ngomong secara statistik, satu pohon kelapa sawit itu harganya sekitar 25.000 sampai 35.000 US dollar ya itu itu secara istilahnya berdasarkan histori ya jadi bayangin kalau orang punya satu hektar saja itu 100 uh, kurang lebih 140 sampai 150-an batang uh, kelapa sawit jadi sangat penting untuk menjaga uh, kesehatan kelapa sawit itu sehingga dia tidak mati dan juga bisa uh, berproduksi maksimal jadi bayangin aja anggap misalnya 25.000 kali 100 saja udah 250.000 ya itu udah udah 3M atau 3 m atau 3, miliar dan ke atas gitu jadi sangat sangat berharga jadi kalau kalau kita tidak tahu melihat ah, ini pohon saja gitu ya uh, doesn't mean much gitu kan nggak, nggak 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 nggak, kelihatan berharga gitu tapi kalau ditilik dari masa produksinya biasanya kurang lebih sekitar tahun ke-5 sampai tahun ke-25 atau bahkan ada yang sampai 30 itu hasil produksinya ini sangat berharga karena seperti saya bilang tadi minimal 25.000 US ya. Jadi pendeteksian kesehatan dari pohon kelapa sawit itu juga sangat penting ya. Jadi dari segi misalnya kesehatan eh, apa istilahnya apakah ada kekurangan makro atau mikro eh, nutrien ataupun pendeteksian hama misalnya kutu badak ataupun bahkan jamur ganoderma dan sebagainya. Jadi berbagai tipe pendeteksian itu sangat penting secara dini gitu. Makin cepat kita tahu, makin kita bisa melakukan pengobatan atau treatment. Ya. Dan yang lain juga yang penting misalnya untuk uh, perkebunan uh, tebu, ya, ini salah satu yang di Lampung itu salah satu yang sangat mengganggu untuk uh, perkebunan tebu adalah stem borer ya. Ini salah satu hama yang cukup uh, umum gitu ya di di uh, perkebunan tebu. Nah, ini kita bisa melakukan multispektral untuk melakukan pendeteksian secara dini yang mana terserang oleh stem borer. Stem borer ini agak unik ya dibanding yang yang pest lain karena waktu dia menyerang pertama kali waktu tanaman tebu masih kecil itu dia cuma me, me, melakukan mebor ya bor lubang kecil biasa di bawah gitu terus dia masuk ke dalam dan dia makan di, tep, di 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 tengahnya sampai ke atas ya kalau dia udah makan sampai ke atas dia udah cukup besar uh, tebunya itu pecah dan itu artinya mati gitu ya udah tidak bisa diselamatkan lagi jadi kita Berusaha mendeteksi sedini mungkin karena dengan kasat mata pun ya dengan dengan uh, istilahnya tenaga kerja melakukan scouting ataupun uh, uh, apa, coba melihat secara langsung itu juga susah karena dia coba melubangi kecil terus masuk ke dalam jadi secara kasat mata dari luar tebunya masih oke okay oke -okay aja gitu hijau masih cukup hijau masih bagus gitu ya jadi kasat mata susah dibedakan gitu. Ya, dan ini sangat penting karena apalagi di tebu muda dan itu bisa menyebabkan kerugian sampai 75% ya secara statistik. Jadi ini sangat penting bisa dideteksi secara dini. Oke, okay, um, berikutnya ini yang kami uh, masih lakukan ini prosesnya soalnya uh, areanya sangat besar. Ini salah satu pulau di uh, Maluku Utara. Ini juga ada ada dua ya. Dia menggunakan RGB dan juga multispektral. Jadi di sini kita melakukan proses uh, penghitungan pohon dan juga mendeteksi berapa tingkat kesehatan dari pohon-pohon kelapa tersebut. Yang ini agak unik karena ini bukan di pertanian tapi ini di publik ya. Di, di pulau ini kan uh, punya misalnya publik ya. Jadi jadi tidak ada kepunyaan pribadi. Jadi pohon-pohon ini ada ditanam oleh uh, petani lokal ataupun tanah apa tumbuh secara alami gitu ya jadi jadi tidak tidak ada pemeliharaan secara optimal sebenarnya nah jadi uh, karena mereka butuh untuk misalnya uh, apa mengecek berapa sih kira-kira perhitungan hasil hasil uh, kelapanya gitu ya jadi dari kesehatan dari tinggi kita bisa menentukan umur dan sebagainya dari sana kita bisa menghitung kira-kira tonagenya berapa gitu area ini berapa kira-kira hasilnya per bulan dan sebagainya oke okay? jadi ini sangat penting ini akan saya saya uh, ada sampel yang saya akan jelaskan untuk use case ini. Ya, jadi uh, saya ingin lebih lanjut ya terangkan uh, tentang multispektral karena seperti saya bilang multispektral itu menurut kami adalah masa depan. Ya, RGB atau apa sudah dilakukan sangat lama, ada keterbatasannya, tapi tentunya lebih murah. Cuma kalau ke depan menurut kami multispektral yang bisa melakukan apa saja yang dilakukan, uh, bisa di cover oleh RGB. Tapi multispektral bisa melakukan yang lebih banyak lagi ya. Kita bisa lebih banyak uh, proses pendeteksian dan analisa. Jadi ini saya akan terangkan uh, lebih detail tentang multispektral itu sendiri. Nah, proses pengambilan multispektral, kenapa saya bilang lebih mahal ya? Karena prosesnya itu sendiri juga cukup uh, rigorous atau cukup kompleks gitu ya. Jadi biasanya step-stepnya yang kita lakukan di lapangan itu contohnya pertama tentunya kita menentukan use case-nya. Jadi Rekan-rekan uh, bayangin kalau kita misalnya melakukan AI ya apapun uh, artificial intelligence ya itu biasanya kita berdasarkan use case ya apa aja case nya yang bisa dipakai gitu. Jadi pertama tentunya kita ke customer gitu kita bilang apa sih yang paling uh, problematik ataupun paling menyebabkan kerugian paling besar gitu ya. Jadi itu yang biasa kita target dulu. Itu ya tentunya kalau sudah disetujui oleh customer. Berikutnya tentunya kita melakukan sampling area ya, mencari area-area yang yang uh, apa terindikasi problem tersebut ya kan. Ini untuk sampling dan tentunya kita juga butuh beberapa area untuk model verification. Jadi ini logikanya persis kayak AI ya. Jadi kita ada ada validation data, ada ada training data, ada validation data dan sebagainya. Ya kalau kita main di software AI kurang lebih gitu. Nah, Berikutnya sesudah ini semua sudah udah selesai dengan customer, langkah berikutnya tentunya proses akuisisi. Tapi sebelum kita melakukan akuisisi, kita perlu memastikan proses kalibrasi dari sensor tersebut. Ini sangat-sangat penting untuk menentukan uh, hasil yang optimal. Ya. Nah, proses akuisisi itu sendiri biasanya dilakukan seperti saya bilang ini kan berdasarkan pantulan dari sinar matahari ya. Jadi kita biasa uh, melakukan akuisisi itu di di waktu yang dimana pantulan sinar matahari itu dianggap paling maksimal biasanya sekitar jam 9 pagi sampai jam 2 sore ya plus minus setengah jam, oke okay, kurang lebih uh, itu waktu akuisinya. Jadi akuisinya mungkin lebih pendek ya dibanding dengan RGB karena kita lebih penting uh, terkait dengan sinar matahari dan juga misalnya lagi mendung apa segala itu bisa mempengaruhi hasil juga. Jadi uh, mendung ataupun uh, kurang sinar matahari itu biasanya kita hindari waktu proses akuisisi. Terus berikutnya tentunya hasil akuisisi kita balik dari lapangan kita melakukan proses data processing atau pemrosesan data. Ya, ini mirip-mirip dengan RGB juga kita mulai dengan proses otomosaik, terus ada radiometric correction dan sebagainya. Ya, terus sesudah data processing itu langkah yang paling penting berikutnya adalah data analisis. Ya, jadi seperti kita tadi ke, ke dokter ya. Jadi kita melakukan misalnya uh, CT scan, MRI, apa ya itu kayak akuisisi dan data processing. Ya hasilnya keluar dibawa ke dokter. Uh, dokternya melakukan analisa. Apa sih kira-kira menjadi problem yang kelihatan misalnya, uh, misalnya internis ya spesialis dia melihat apa sih yang tidak kelihatan kasar mata nih yang, yang di belakang uh, apa di dalam tubuh manusia tersebut. Nah, data analisa ini tentunya sangat penting dan kita butuh orang-orang yang punya keahlian untuk itu. Ya. Nah, setelah proses analisa itu, ya, kita tentunya hasil analisanya itu kita perlu bandingkan dengan di lapangan. Nah, istilahnya ground truthing ya. Ground truthing ini sangat penting dalam proses awal dari multispektral ini karena kita perlu memverifikasi apakah hasil yang kita dapatin itu itu cocok dengan yang di lapangan. Oke, okay? indikasinya apakah benar gitu. Ini sangat penting sebelum kita melakukan uh, istilahnya mengambil multispektral ke seluruh wilayah lainnya. Misalnya kita mengambil contoh nih misalnya kita mengambil 100 hektar saja gitu ya. Jadi dari 100 hektar hasil analisa ini kita cocokkan di lapangan, kalau sudah benar berikutnya kita misalnya melakukan pengambilan di sisanya misalnya 15.000 bahkan beberapa ratus ribu hektar lainnya gitu. Ya. Nah, tentunya hasil proses ini kita berhasil mengidentifikasi isu dari dari use case tersebut Oke, okay, contohnya tadi misalnya stem borer ya, kita berhasil mengidentifikasi. Oke, okay, ini adalah spectral signature dari stem borer itu. Nah, signature ini tentunya di, di terkait dengan misalnya spesies dari tebu tersebut gitu. Oke. Okay? Nah, habis sudah sesudah kita berhasil mengidentifikasi isu itu, tentunya langkah berikutnya adalah treatmentnya kita melakukan ground action di mana cara mengurangi hama penyakit tersebut atau men, uh, apa, mengobatinya dan sebagainya ya. dan ini di mana kita peran spraying dan sebagainya itu akan akan masuk ya. oke okay. ini sharing aja dikit uh, untuk plan analisis ya plan itu di, di padi ya ini kemarin di, 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 di salah satunya di subang juga um, jadi ini proses analisanya misalnya kita menampilkan uh, true color-nya, false color-nya, terus juga dari hasil akhirnya kita bisa lihat misalnya bandingkan yang di sebelah kanan itu health detection jadi tingkat kesehatannya gitu. Jadi bisa dilihat misalnya yang warna kuning itu cukup tidak sehat ya. Terus kalau yang biru itu sedang kesehatannya, kalau yang yang biru tua itu lebih sehat gitu. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata sebenarnya kelihatan gitu. Tapi seperti yang di bawah itu jadi ada healthy, severe, moderate gitu ya. Itu kelihatan. Tapi kalau kita ngomong atau kita uh, diskusikan untuk keseluruhan misalnya dari dari uh, ladangnya yang mungkin beratus-ratus ribu hektar untuk menggunakan manusia untuk men spot atau mengecek di mana lokasinya dan dan tingkat isinya kesehatannya itu akan sangat mahal Jadi kalau kita pakai drone bisa mencakup area yang luas dan secara cepat sehingga bisa kita melakukan tindakan lebih cepat ya dan tepat. Oke, jadi ini sangat-sangat penting ya. Jadi kita bisa <tuh> biasa step pertama itu kita menganalisa dulu mendapatkan apa? atau bagian mana yang kurang sehat gitu ah dari bagian mana yang kurang sehat itu analisa step lebih lanjut adalah apa yang menyebabkan itu gitu ya dari hasil uh, apa penelitian lebih lanjut itu kita bisa me melihat misalnya plus dengan ground rooting kita bisa set misalnya oh ini di di dikarenakan stem juga atau karena bakteria atau lain-lainnya contohnya yang 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 terjadi di padi di sebelah kanan ini Oke. Okay. Jadi ini untuk tanaman biasa. Nah, ini yang untuk yang pohon. Ini saya sharing sharing lebih lebih detail terkait yang misalnya kemarin di Bu. Jadi ini hasil multispektral setelah kita olah dengan menjadi vegetasi indeks ya. Jadi dari indeks vegetasi ini bisa kelihatan nih mana yang sebenarnya lebih sehat, mana yang kurang. Nah, dalam konteks ini tentunya yang lebih lebih sehat itu kita harapkan produksinya lebih banyak gitu. Jadi secara tonnage hasil dari pokok tersebut lebih banyak dibanding yang kurang sehat. Ya, nah, karena ini di publik, tapi kemungkinan tidak ditindaklanjuti secara itu. Tapi mereka menggunakan itu untuk bisa mengestimasi hasil tonnage-nya secara lebih akurat. Nah, di sini indeks vegetasi itu seperti di sebelah kanan bawah bisa dilihat, kalau minus 1 sampai 0 itu dianggap non-vegetasi, jadi istilahnya benda mati. Oke, okay? tapi 0 sampai 1 itu dianggap benda hidup. Nah, Makin dekat ke satu itu makin sehat. Makin dekat ke nol, makin kurang sehat. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah ini warna semua adalah hasil kita melakukan klasifikasi ya. Jadi warna ini bisa berubah-ubah ya. Tidak harus warna ini karena warna ini kita yang ngeset gitu. Biar mata manusia istilahnya secara kasat mata bisa melihat dan membedakan secara lebih gampang gitu. Jadi kalau benar-benar dilihat um, apa istilahnya hasil realnya itu sebenarnya lebih ke kayak black and white gitu ya, putih Ini ini proses identifikasi awal di mana kita lihat uh, dia sehat atau tidak dulu. Oke, okay? nah, ini yang contoh tidak sehat. Oke, okay? bisa kelihatan uh, titik-titiknya, pokoknya ini. Oke, okay. nah jadi salah satu yang paling penting dari proses multispektral adalah identifikasi spektral signature. Ini contoh yang 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 kelapa ini, uh, di mana kita cara mengidentifikasi itu. Jadi dari berbagai saruran ataupun channel uh, multispektral itu contoh ini 1 2 3 4 5 ini ini adalah channel hasil multispektral kita melakukan transformasi misalnya NDVI ya ini ada rumusnya saya sharing jadi ini uh, sangat basic punya ya ini ini kita basic proses NDVI terus kita lihat uh, spektral signature-nya kayak gimana dari sana kita bisa menentukan misalnya nih yang yang spectral signature uh, biru ya sebelah kanan atas dari grafik ini yang biru itu menentukan yang sehat eh sorry yang yang kurang sehat dan yang merah itu yang sehat gitu. Nah, dari sana kita bisa melakukan klasifikasi berdasarkan spectral signature ini gitu. Hasilnya contohnya sebelah kanan bawah. Ya, ini saya kasih contoh lebih lanjut ya. Jadi dari hasil klasifikasi itu kita bisa melakukan penggabungan dengan yang vegetasi indeks itu. Oke. Jadi kalau di sini ada dua proses sebenarnya yang kita lakukan. Satu adalah klasifikasinya itu sendiri yang kedua adalah indeks vegetasi analisanya. Nah, hasil dari dua proses ini kita gabungkan. Sebenarnya, kita tidak hanya bisa melihat persentase kesehatan, tapi kita juga bisa mengidentifikasi pohon-pohon tersebut. Jadi, misalnya, ini kita bisa tahu kira-kira lebarnya berapa ya, dari segi istilahnya kanopi dari pohon, jumlah pohonnya berapa, dan sebagainya. Jadi, itu byproduct dari proses um, apa, analisa tersebut. Oke, okay? ini kalau saya taruh side by side untuk melihat ya kira-kira bedanya apa sih antara saya lihat secara kasat mata dengan saya melihat secara indeks vegetasi. Jadi bisa dilihat misalnya titik-titik merah itu yang yang dianggap sehat, yang hijau ya dianggap kurang sehat gitu. Tentunya ini next kita melakukan ground truthing ya untuk membuktikan oh ini hasil pohon ini benar kurang bagus atau apa yang menjadi problemnya dan sebagainya. Itu untuk analisa lebih lanjut. Oke, okay. jadi inilah kalau sudah ada hasil analisa ini, langkah berikutnya tentunya setelah dicek kita bisa melakukan aksi, ya melakukan pengobatan ataupun melakukan hal-hal tertentu yang yang dibutuhkan. Oke, okay. uh, berikutnya saya ingin sharing tentang proses. Tadi kan kita lihat proses pendeteksian ya, kita deteksi dulu nih kita ke dokter gitu ya, dokter bilang oke okay, hasil dari dari scan CT scan-nya kayak gini nih, MRI-nya kayak gini gitu. Oke, langkah berikutnya apa? Pengobatan misalnya kalau kalau terjadi atau terdeteksi kurang sehat atau terdeteksi problem gitu kan. Ya. Jadi beberapa contohnya misalnya kita bisa melakukan dengan UGV atau unmanned ground vehicle. Oke, ini saya um, apa istilahnya adalah anggap aja robot robot darat gitu atau robot mobil. Ya dia jalannya otomatis jadi bisa berdasarkan RTK, artinya dia dikontrol secara posisinya itu sangat akurat sampai sentimeter ya. Ukurannya bisa sampai 100 liter untuk yang air. Jadi kita bisa ganti-ganti, ada yang untuk air, ada untuk transport, ada untuk misalnya menyebarkan pupuk dan sebagainya gitu. Ya. Jadi ini banyak saya sharing videonya ya biar lebih ada ada apa? gambaran gitu ya. Ah oh, sorry sebelum video ini saya sharing aja dikit dia um, apa istilahnya prosesnya itu sendiri. Oke, okay. jadi kita pengoperasiannya itu bisa dengan uh, waypoint, waypoint itu artinya dia otomatis. Kita bisa melakukan misalnya oke okay, ini petanya uh, kebunnya misalnya luasnya segini gitu ya. Jadi ada batas-batas atau boundary-nya, terus kita masukkan ke 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 drone drone UGV ini, terus dia otomatis bikin jalurnya gitu terus dia jalan sendiri dan sebagainya jadi bisa berdasarkan playback juga kita bisa mengontrol dia secara manual ya dan saya. ya jadi bisa kita kontrol manual juga dan sebagainya contohnya ini dia bisa ikut orang juga jadi ini misalnya dibawa dia ikut gitu ya jadi atau ini kita lakukan perekaman gitu ya jadi kita rekam terus ntar kita bisa playback terus dia ikut oke okay? saya kasih lihat ini um, contoh pengoperasian di lapangan ya nanti uh, saya make sure suara sudah share, Sean. oke okay, good. Jadi ini adalah UGV. Kalau kalian eh, lihat hasil semprotannya ini, jadi spraying-nya itu bisa sampai 12 meter ya panjangnya kiri kanan 6 meter masing-masing. Jadi ini kalau misalnya oh, tanaman kita perlu maintenance ya semprot misalnya fertilizer, pupuk ataupun misalnya semprot uh, uh, pestisida tertentu ya bisa menggunakan sprayer ini. Jadi untuk uh, apa yang di darat gitu. Berikutnya kita lihat untuk yang spraying uh, menggunakan UAV ya ini mungkin lebih umum ya rekan-rekan sudah sudah pernah lihat di lapangan jadi uh, spray drone ini uh, tentunya pentingnya itu adalah untuk istilahnya uh, bisa lebih cepat dan juga biasanya jatuhnya lebih murah untuk pengoperasiannya dan pengoperasiannya itu juga banyak otomatis jadi ada yang misalnya uh, mode AB ya AB mode atau berdasarkan otomat otomatis Route-nya gitu jadi kita bisa misalnya oh, ladangnya ini satu hektar bentuknya kayak gini ya kan kita tinggal petain kita masukin ke itu dia otomatis bikin jalur terbangnya gitu dan semprotannya dan semprotan ini kita bisa bisa lihat persis uh, arahnya ataupun ketinggiannya ataupun berapa yang disemprot dan semuanya atau istilahnya telemetri ya. jadi ini contohnya beberapa Drone yang 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 kami develop ya jadi ada yang ukuran sebenarnya ada yang ukuran 5 liter ya saya tidak masukkan di sini jadi ada yang 5, 6, 5 10 16 22 26 30 jadi cukup banyak tipenya ini contoh telemetrinya jadi ini ini masuk ke, ke biota biota ini adalah sistem yang kita develop jadi dia otomatis semua telemetrinya ini masuk jadi kita bisa lihat flightnya berapa total waktunya masing-masing flightnya itu yang sebelah kanan bawah ini ya berapa waktu terbangnya, berapa banyak yang disemprot dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi di lapangan itu, ya semua detailnya itu kita bahkan manajemen itu bisa lihat hampir real time gitu. Ya ini ditransmit masuk otomatis oleh drone-nya. Oke, nah ini uh, kami ingin sharing, manfaatkan uh, sesi ini untuk sharing tentang launching dari Aviro D16 ya atau Dot Sprayer. Ini adalah Teknologi terbaru yang mungkin rekan-rekan belum pernah uh, melihat uh, uh, teknologi ini lebih khusus untuk biasanya pohon ataupun terutama kelapa sawit di mana drone ini bisa terbang otomatis dari pohon ke pohon ya dengan di dalam RTK mode ya yang sebelah kanan itu jadi RTK itu artinya bisa dikontrol oleh uh, base station secara akurat jadi ke keakurasiannya itu dalam sentimeter gitu ya. Jadi dia terbang satu titik ke titik lain itu otomatis dikontrol. Jadi operatornya cuma cuma melihat aja, istilahnya cuma memonitor saja drone-nya itu otomatis jalan sendiri dari pohon ke pohon. Oke, nah, kita juga men, uh, uh, mendevelop GC, GCS-nya sendiri, jadi ini otom, apa istilahnya otomatis bikin pasnya ya. Jadi dia bisa uh, apa dan kita juga ini yang pertama di dunia nih yang ada gimbal base nozzle sprayer. Jadi uh, spraynya nya itu karena dia kan drone-nya kan terbang cukup cepat ya. Jadi nozzle-nya itu juga ada sistem gimbal-nya gitu sehingga bisa jauh lebih akurat. Kita bisa hit lebih dari 90%. Ya, jadi ini sangat sangat penting kami ingin sharing hari ini uh, ini yang pertama uh, di Indonesia ini hasil uh, kerja keras ya dari tim uh, engineering uh, Afertech selama sekitar hampir setahun ya kita develop drone ini ya dengan uh, berbagai uh, apa tantangannya gitu di lapangan. Berikutnya saya sharing videonya. Ini yang di lapangan yang sudah kita lakukan. At a vertex, we enable digitalization and plant protection in agriculture. Introducing D16 dot spraying drone. A Vertex answer to treat a tree high precision spraying Speed and accuracy are paramount in handling pest attack, especially for targeting auric deaths on the spear of young palm trees. D16 also ensures proper maintenance regime for palm trees during important growth stages. With world's first gimbaled spraying nozzle system, and specially in house built GCS, D16 is able to achieve up to 98% field proven spraying accuracy. Multiple times faster than manual process, D16 spraying ensures treatments are effective and cost efficient by spraying at the right spot with precise dosage. Take control of your field operation now. Talk to us today. Jadi itu video kita pengoperasian D16 di lapangan. Jadi kita officially launching today ya untuk drone ini. Um, ya, jadi uh, itu yang uh, penutupan. Jadi saya ingin uh, summarize saja waktu saya juga sudah mau habis. Jadi uh, apa aja keuntungan dari adopsi atau penggunaan agritech terutama untuk pest management yang jadi untuk menghadapi hama penyakit di lapangan gitu. Tentunya dengan mengadopsi teknologi itu kita bisa mendapatkan penghematan secara cost ya itu yang yang sangat fundamental ya. Jadi di mana-mana kalau kita melakukan uh, adopsi sesuatu ya tentunya kita pingin kosnya lebih rendah ya. Kalau lebih mahal ya kita perlu justifikasi lebih gitu. Tapi biasanya di agritech agriculture technology uh, yang kita terapkan ini biasanya bisa menghemat apa kos untuk pertanian ataupun perkebunan itu ada yang bisa sampai 80% lebih murah gitu ya. Terus juga tentunya waktu, waktu yang dibutuhkan jauh lebih cepat. Ini saya kasih contoh secara umum aja misalnya kita lakukan sampel misalnya melakukan mapping ya. Mapping kalau kita lihat, kita ngomong 500 hektar ya, 500 hektar kalau melakukan dengan survei manual itu mungkin butuh sekitar satu bulan untuk 500 hektar. Tapi kalau kita melakukan drone, mungkin satu hari saja. Jadi itu perbandingan kecepatannya. Ya, tentunya juga manpower lebih dikit. Ya, contohnya tadi yang barusan itu uh, dot sprayer. Uh, kalian bisa lihat dari videonya itu untuk manual dia mesti uh, istilahnya samperin ya, pergi ke satu pohon ke pohon lain dan mereka semprot misalnya mesti persis 200 mili gitu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu ya. Jadi kalau cara manual dia sangat susah karena dia pakai caps jalan 17 kilo ya di tenteng gitu bawa dan lihat kalau apalagi di teras gitu turun naik turun naik itu sangat sangat susah sehingga kalau mereka butuh pengerjaan secara cepat yang namanya ada kena serangan hama ya kita butuhnya cepat kan karena kalau selalu telat udah udah keburu mati tanamannya atau udah udah efeknya bisa permanen dan sebagainya jadi dia butuh tenaga kerja banyak nah kalau dikembangkan teknologi ini jauh lebih cepat sehingga dan juga Tenaga kerjanya jauh lebih dikit gitu. Kita cuma perlu pilot dua misalnya untuk menjalankan itu dan satu satu hari bisa puluhan hektar bisa tercover gitu dengan hanya satu drone itu. Dan tentunya dengan hasil apa dengan penerapan teknologi itu kita berharap bisa mendapatkan hasil panen yang lebih bagus ya higher yield dengan dengan kita bisa mendeteksi penyakit secara dini, bisa melakukan mitigasi dan sebagainya tentunya hasilnya tentunya biasanya lebih bagus dan dan juga lebih aman gitu ya. Apalagi misalnya kita ngomong melakukan herbisida atau pestisida ya penyemprotan itu kalau manusia langsung di sana kan terkena efek kimianya ya. Jadi kalau drone kan pilotnya di luar, drone-nya sendiri terbang di dalam gitu. Jadi tidak ada efek langsung ya, tidak tidak masih efeknya kecil atau bahkan tidak ada untuk ke ke operatornya gitu. Dan selain itu, dengan adopsi teknologi ini kita melakukan proses digitalisasi keseluruhan ke perkebunan atau pertanian. Jadi apapun yang dilakukan di pertanian atau di kebun gitu ya, itu kita ada ada rekodnya secara digital. Ya, contohnya tadi jalur terbangnya berapa kesemprot masing-masing pohon dan sebagainya, itu semua ada datanya sehingga kita bisa melakukan proses analisa lebih lanjut. Ya, apakah itu dosisnya cukup ataupun atau lebih dan sebagainya itu bisa dia lakukan analisa lebih lanjut. Oke. Okay. Uh, kurang lebih itu yang saya ingin sampaikan mungkin sebagai penutup saya masih ada dikit waktu saya uh, play video promosi ya tadi tadi Wilson ada, ada promo dikit tentang kami kalau misalnya ada rekan-rekan yang berminat uh, apa join ke kami silakan uh, kirim saya uh, share video ini ini, ini video bikinan anak-anak di lapangan ya bukan jadi mereka uh, sangat antusias dan mereka ingin uh, sharing gitu ya jadi uh, saya play videonya. Here is not just a place, it is an assurance that you will be having fun. Here is being where you are, and where you will be flying with a smile. Here is where technology comes first and where innovation is at its best here is where you will bond to be part of one big family here is where teamwork and talents are nurtured groomed and flourish here is where customers are our partners Building a sustainable future together. Unleash your passion with Avertec. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk pagi ini. Mungkin berikutnya saya serahkan balik ke Ibu Dewi atau Ibu Lia untuk sesi tanya jawab ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Ya, yeah. ya yeah, Bu Dewi. Uh, baik yeah. Pak Randy terima kasih. Uh, di sini Pak Purnama mungkin sedang freeze ya Pak Purnama. <laughs> Oke. Okay, nah, oh, iya, Pak Purnama iya. sudah comeback. <laughs> Oke, okay, thank you Pak Pur. Welcome back. Speakernya bermasalah. Maaf, mohon maaf. ini <laughs> Gak bunyi punya saya sebentar Pak. Silakan, silakan mohon maaf Bu Dewi bisa dengar saya? Bisa, bisa di Pak. Sebentar Bu Dewi, speaker saya mati nih. Oh ya, tapi sudah terdengar Halo? kok suara Bapak baik. Saya sudah terdengar dengar. suara Bapak. Halo sudah Pak bisa. Reddy. bisa dengar sudah. saya? Bisa Pak, bisa silakan. Aduh. Yang Mohon bisa maaf dengar. saya tidak bisa mendengar ada masalah kelihatannya ya, di audio saya Bu De, Bu Dewi bisa dihandle sebentar. Oke Pak. Baik Pak. Uh, terima kasih. Baik Pak Purnama rupanya ada bermasalah nih tentang artificial intelligence juga nih Pak. <laughs> Ternyata uh, uh, masih belum sepintar yang yang uh, kita maksud ya. Ini, terima kasih ini atas presentasinya sharingnya kepada mahasiswa, terutama di sini adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dasar-dasar kesehatan tanaman. Di sini tergabung ada sekitar 451 mahasiswa, terbagi di dalam Zoom. Yes, Pak Wilson, dari is about 450. 45, uh, lima Team maybe oh, ya uh, join in this Zoom and uh, some of them in the YouTube. Cool. I think yes uh, because uh, uh, something else is. Oke okay, Pak Randy ah, di sini eh, mungkin I akan, apa? Saya bisa mendengar Bu sekarang bu? Nah. Alhamdulillah, terima welcome kasih back, Pak Pur. Back. Silakan okay. sebagai moderator Pak Pur dilanjut. <laughs> <laughs> ya terima kasih Pak Wilson dan Pak Randy luar biasa presentasinya. Saya kira sekarang kita mendapat wawasan tentang penggunaan drone. Jadi drone ini kini teknologi empat poin kosong karena bisa untuk mapping digital, untuk monitoring multispektral, NDVI, tadi, kemudian juga nanti untuk spraying. Nah sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan bertanya sedikit Pak mengenai RTK. Itu yeah. apakah otomatis atau bisa pakai manual juga? Jadi saya bayangkan saya ingin punya drone yeah. yang sangat precise, kemudian bisa mendekati kanopi yang tingginya 20 meter, yeah. terus kameranya itu ada kamera zoom yang yeah. yang untuk real life RGB. gitu. Ya yeah, betul. Jadi pak. not 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 only multispectral mm -hmm. but also a live RGB. Mungkin nggak Pak seperti itu? Ya. Yeah. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Purnama. Uh, tadi saya lupa mention terkait ini. Jadi di dot sprayer kita juga punya feature itu Pak. Jadi di dot sprayer itu selain gimbal uh, extension rod ya bisa dilihat jadi kayak ada ada semacam kayak pipa panjang gitu itu ada gimbalnya kita juga ada FPV-nya pak ya first point view ya jadi waktu drone nya akan terbang dia FPV-nya tuh bisa melihat ke bawah gitu ya jadi kita pasang lihat ke bawah sehingga kalau misalnya dianggap kurang tepat titiknya, ya itu pilot bisa melakukan intervensi gitu. Jadi dia bisa mengintervensi uh, lokasinya sehingga lebih tepat gitu ya. Uh, tentunya ini jarang terjadi. Jadi sebagian besar drone-nya itu terbang otomatis. Jadi kita load mapnya, dia otomatis generate path-nya itu terbangnya. Misalnya ini titik satu, kedua yang mana, tiga mana dan seterusnya gitu ya. Terus. Drone-nya sekali dipencet satu dia otomatis terbang sendiri jadi satu titik ke titik lain. Nah di di monitor dari dari pilotnya itu dia bisa lihat titik-titik yang di dijangkau itu semprotannya lihat oh ini misalnya kira-kira ini kurang tepat nih terus dia bisa geser dikit misalnya ya terus di di adjust gitu ya istilahnya. Nah habis itu drone-nya lanjut lagi terbang ke titik berikut gitu. Karena uh, tentunya tidak semua titik tidak akurat gitu ya kan. Nah, ini juga berbalik ke sebelumnya ada proses mapping-nya juga, Pak. Jadi proses mapping itu juga sangat penting. Kita uh, untuk mapping itu untuk sekarang kita praktiknya pakai PPK ya, Pak, ya, post processing kinematics ya. Jadi uh, bisa mendapatkan akurasi di bawah 10 cm gitu. Ya, tapi pas drone-nya terbang itu melakukan RTK gitu. Jadi pas terbang itu dia RTK sehingga terkoreksi terus oleh uh, base station-nya tersebut gitu, Pak. Ya. Semoga menjawab pak ya. Baik, terima kasih. Kalau yang kamera tadi pak, misalnya untuk melihat ada serangan hama atau penyakit di pucuk tanaman yang tingginya 20 meter gitu, kira-kira ada yang membantu nggak alatnya? Dengan FPV itu sebenarnya bisa pak ya. Cuma yang namanya misalnya. FPV itu kan lebih ke video pak ya. Dia cuma HD, HD ya 1080p ya resolusinya oh. gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih Akurat persisnya ya bisa dilakukan dengan cara mapping, mbak. Jadi bisa point to point mapping gitu. Jadi terbang ke satu pohon dijepret, jepret ya. Terus, yeah. ya, terus yeah. berikutnya gitu. Yeah. Bisa gitu juga, pak. Jadi memang kita kalau 4K uh, diambil satu frame jeleknya? Oh enggak juga, pak. Biasanya kita kalau mapping itu biasa sekitar 4K, pak ya. Karena okay. ukurannya itu sangat besar ya, Kaya kita lihat mapping itu mungkin rekan-rekan lihat mungkin kayak gampang gitu ya tapi sebenarnya salah satu tantangannya adalah ukuran filenya itu sangat besar ini saya kasih contoh aja pak ya yang kita selalu atau tiap hari kerjain uh, di lapangan gitu ya misalnya kita anggap 20 hektar aja misalnya kita ngomong uh, padi ya 20 hektar itu kalau kita mengambil misalnya GSD 1 cm Pak itu hasil prosesnya itu sekitar 14 giga 14 giga satu file saja Pak jadi itu sangat besar ya. Jadi kita biasa pakai mesin yang 128 GB RAM, ada juga kita punya 256 GB RAM gitu. Jadi mesinnya untuk prosesnya itu juga cukup besar Pak ya untuk untuk bisa men, men, mencakup apa data yang sangat itu. Jadi kalau kita GSD-nya makin besar, ya itu makin 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 banyak lagi foto dan juga besarannya itu sangat-sangat menantang gitu istilahnya. Ya. Ini sudah ada dua pertanyaan di uh, chat room. Jadi oh, iya. yang pertama dari uh, Safwan Arif Paralel 8. izin iya. bertanya mengenai perbedaan dari alat penyemprot pestisida yang memiliki roda dengan drone jika di perkebunan kelapa sawit perbedaannya bagaimana ya lebih efektif ada oke okay. sorry pak oh, ya saya juga benar -benar baca. Saya langsung jawab ya, Pak. Oke, silakan. pertama ya. Langsung jawab satu. Bisa baca dua, dua. juga, Pak ya, langsung ya. Ya, bisa, bisa. Karena eh, ada noise tahu ya. dari mana nih? Ya. <laughs> ya, ya, salah. Ah, terima kasih ke Pak Safwan Arif ya dari uh, paralel 8. Uh, pertanyaannya bagus sekali, apa perbedaan antara yang roda? Roda tadi itu namanya UGV ya, unmanned ground vehicle. Jadi kayak robot, robot mobil gitu ya. Dibanding dengan yang drone ya, drone-nya UAV ya, unmanned aerial vehicle nah untuk untuk konteks kelapa sawit eh, biasanya pemakaiannya itu lebih spesifik jadi contohnya kalau kita penyemprotan di atas ya misalnya tadi yang yang untuk kutu badak ataupun misalnya untuk ulat api ulat kantong ya itu biasanya menggunakan drone terbang di atas menggunakan drone terbang di atas biasanya eh, untuk yang hama atau tanaman yang sorry apa hama atau penyakit yang berhubungan dengan foliage ataupun daun-daunnya gitu ya. Jadi bisa dijangkau dari atas dan lebih efektif gitu. Termasuk misalnya fertilizer ya pakai stomata fertilizing gitu kan lebih lebih efektif penyerapannya dibanding ditanam ke tanah gitu. Itu itu satu hal. Nah, kalau yang di bawah ya biasanya kita melihat dulu pohonnya seberapa tinggi gitu. Karena kalau pohonnya misalnya kita lihat masih di bawah 6 meter misalnya ya itu akan akan sangat challenging gitu untuk melakukan drone terbang di bawah kanopi gitu enaknya namanya drone terbang di bawah kanopi daunnya itu kan menjulur ke bawah ya jadi jarak antara tanah dengan uh, istilahnya spasi spa, space-nya gitu itu terbatas gitu dan juga jadi dia kiri kanan juga terbatas atas bawah juga terbatas. Jadi kalau pakai drone itu jauh lebih berbahaya gitu. Itu biasa kita bisa lakukan yang yang istilahnya under canopy uh, flight itu yang kalau udah di atas 7 meter um, kelapa sawitnya gitu. Ya itu juga untuk case-case tertentu. Misalnya kita semprot pasal pikul ya itu bisa karena jalur-jalurnya sudah sudah uh, ada gitu ya. Jadi misalnya dari satu jalur ke jalur lain bedanya sekitar Kurang lebih ada yang 7,8, 8 sampai 9 meter gitu ya, jadi dia pindah jalur. Nah itu itu menggunakan drone uh, di bawah kanopi itu bisa uh, kalau pohonnya sudah cukup tinggi gitu ya, lebih dari 7, 7 meter dan ke atas. Hmm. Nah kalau UGV itu kebalikannya ya, dia untuk drone yang uh, sorry untuk yang misalnya tanaman masih kecil ya, ataupun di bawah uh, uh, 7 meter tersebut nah di mana dia bisa menerobos foliage ataupun uh, daun-daun itu jadi terkena tidak apa karena kan dia tidak ada baling-baling ya um, cuma tantangan dari UGV itu tentunya karena dia jalan di darat ya daratnya itu ada dia ada keterbatasan apa istilahnya toknya gitu berapa dia bisa power untuk untuk melewati um, apa jalan-jalan yang cukup jelek gitu ya jadi dia ada keterbatasan maksimal sampai sekitar 15 derajat gitu untuk tanjakan dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu gitu, nggak nggak semua bisa jadi misalnya ada ada yang punya tersier gitu ya kanal-kanal tersier ya tentunya itu tidak bisa ya drone nya tidak bisa apa maksudnya UGV itu tidak bisa terbang lewat ya manusia aja susah karena biasa tersier itu sekitar 2 meter ya satu setengah dua meter jadi itu tidak bisa dilewatin gitu jadi kita uh, biasa melihat dulu nih use case nya dan juga kondisi lapangan gitu yang mana yang lebih cocok gitu ya. Jadi semoga itu menjawab pertanyaannya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Indah Safitri. Ini perempuan ini bukan ibu nih, Indah Safitri. Bagaimana kalau penyemprotan di areal yang memiliki kontur yang beragam? Nah, tadi mungkin ya. kalau pakai yang di darat tadi sudah dijawab. Kemudian bagaimana kalau kecepatan angin berubah-ubah mungkin kalau pakai drone ini dan berapa jarak ideal nozzle UAV terhadap tinggi daun pucuk dengan kanopi misalnya, silakan Pak. Oke, okay. ya terima kasih Ibu ya, Ibu Indah Safitri atau Mbak Indah Safitri. Um, Oke, okay, saya jawab satu-satu ya pertanyaannya. Bagaimana penyemprotan area memiliki kontur yang beragam? Nah, yang kontur beragam ini tentunya kita ada mengandalkan beberapa teknologi ya untuk menghadapi hal itu. Yang paling pertama misalnya kalau kita ngomong di dot sprayer atau D16 itu kan kita melakukan mapping dulu ya jadi mapping itu kan tidak hanya x y ya jadi tidak hanya latitude longitude tapi juga altitude ya jadi dari z-nya itu kita juga bisa melihat dan itu akan termap masuk ke drone-nya itu nah itu itu satu hal jadi kontur itu tinggi rendahnya itu ju udah terudah termasuk ke dalam uh, jalur terbangnya itu itu satu kedua kita juga ada tentunya tambahan-tambahan sensor Ya, contohnya contour following, jadi ada ada radar juga untuk yang mencegah, uh, misalnya dia bisa mengikuti dan kita mencegah jangan terlalu dekat ke suatu uh, yang bisa ketabrak gitu, ada pohon ataupun misalnya kadang ada ada tertentu yang yang misalnya pohon alam yang ditanam di tengah-tengah dan sebagainya itu itu mencegah mencegah itu dan kontur ini turun naik ya dia ikut turun naik jadinya karena ada radarnya itu gitu ya, jadi itu yang pertama kecepatan angin yang pertanyaan kedua kecepatan angin tinggi atau angin berubah-ubah bagaimana optimalisasi penyemprotan nah ini ini biasanya kita juga sedikit banyak tergantung ke drone pilot ya jadi ada ada dua aspek satu sebelum terbang sebelum terbang itu kita pengecekan dulu berapa kecepatan anginnya biasanya kalau di atas 6 meter per detik ya Ataupun uh, berapa itu enam sekitar uh, puluhan met, uh, kilometer per jam, itu biasanya kita tidak, kita tunggu dulu anginnya lewat gitu ya, baru kita melakukan penyemprotan. Jadi kurang lebih batasnya itu sekitar enam meter per detik. Nah, waktu penyemprotan ya, angin emang mungkin berubah. Nah, di sana uh, drone itu juga udah didesain, dalam arti uh, kita meningkatkan istilahnya down draftnya. Jadi berapa tingkat tekanan air ke bawah? Jadi waktu semprot. Karena akhirnya drone terbang kan dia baling-balingnya cukup besar, dia ada downdraftnya yang cukup kuat sehingga waktu pompa kan memaksa istilahnya mempush air keluar ya ke bawah dan dibantu gravitasi plus downdraftnya ini ngepush sehingga dia tidak hanya turun istilahnya ke bawah tapi juga lebih cepat gitu turunnya sehingga pengaruh angin jadi berkurang ataupun minimal, oke? Okay? Dan ini, ini sangat penting juga untuk misalnya untuk menjangkau uh, ke bawah-bawah bawah dari pohon. Kadang pohon kan cukup tinggi ya, jadi waktu dia semprot uh, dengan pushnya itu downdraftnya itu bisa sampai ke bawah-bawah. Bawah. Jadi itu beberapa cara opt optimalisasinya. Nah kalau turun naik ya tentunya pilot juga bisa melakukan intervensi ya, di, diperlukan. Contohnya kita misalnya uh, uh, penyemprotan PPS uh, uh, atau preplanting service ya itu. Dan untuk untuk pembas, pembasmian gulma atau pembersihan gulma itu biasanya ada gulma-gulma tertentu misalnya yang 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 lebih bandel ya misalnya pakisan anakan kayu dan sebagainya nah itu biasanya kadang pilot melakukan intervensi untuk melambatkan di beberapa penyemprotan itu nah satu lagi juga eh, apa istilahnya tipe nozzle yang dipakai itu juga sangat berpengaruh. Jadi kita misalnya support berbagai tipe nozzle. Nozzle kita ada puluhan tipe gitu bisa dipakai. Jadi tentunya makin kecil dropletnya, ya kan? Itu density per cm square-nya lebih tinggi. Tapi di satu sisi efek atau pengaruh anginnya juga lebih lebih besar gitu ya. Jadi ada 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 timbal baliknya gitu. Oke. Terus pertanyaan ketiga jarak ideal. Nah jarak ideal ini juga balik balik ke nozzle-nya tadi yang saya bilang. Ya, jadi pertama kalau secara umum jawabannya ya sekitar satu setengah sampai 2 meter dari ketinggian pucuk itu. Tapi tentunya ini juga tergantung customer. Kadang ada customer yang minta lebih tinggi karena misalnya tanaman muda dia takut downdraft dari drone itu terlalu kencang sehingga bisa mempengaruhi apa istilahnya kekuatan ataupun misalnya mematahkan daun dari tanamannya itu sendiri juga. Jadi ada ada plus minusnya. Jadi kadang kita adjust di lapangan. Kalau misalnya tanaman yang, yang sudah tua sudah kuat ya tentunya tidak apa kita terbang di atasnya satu setengah meter misalnya ya terus uh, kita adjust juga nozzlenya yang yang dibutuhkan ya makin makin dropletnya besar berarti pengaruh angin makin kecil dan kebalikannya oke okay? itu kurang lebih oke. yang baik sebelum uh, pertanyaan ke pertanyaan Pak Prabowo saya uh, ingin uh, baca dulu pertanyaan Bu Dewi yang bisa dijawab oleh Pak Wilson dan Uh, Pak Randy, Pak Wilson, and Pak Randy, uh, I think Bu Dewi asking about how long to learn to to be a good, uh, what you call it, a uh, uh, pilot of drone, how long <laughs> and what the legal aspect of being a pilot of drone. So I think this is a, a important question. So Pak Wilson okay. or Pak Randy, probably both of you can answer this. Yeah, Wilson, let you answer that. <laughs> <laughs> yeah, so uh, I'll answer that question. It depends on what type of drone, honestly. So mm. as you have seen from our presentation, there is many types and many steps in terms of precision agriculture. More often than not, um, people will specialize into one type of drones, either fixed wing or multi-rotor. And then they will learn about others. So if you're talking about simple flying, simple use of the drones within 3 days to 1 week they can master it and they can start flying the drones now that is for multi rotor for spraying drones because now that nowadays the drone technology has been mostly automated which means you just need to set a few main points that you want to do the spraying and the whole process can be fully automated it doesn't really require the pilot to come in it's meant for farmers meant for the operation people to use it anytime they want now but if you're trying to as um, someone in the precision agriculture agri-tech space you don't just want to do that right you want to go beyond it you want to be able to process the data you want to be able to analyze the multispectral imageries that's not going to be so fast. Um, I think you'll be easily another one to two months before you will be able to truly understand, and to truly um, be able to master the skill sets required. Now we do have many engineers who studied in um, agriculture technology. They spend years trying to build models and analyze. So it depends on what stage are we talking about. And these are researchers. They are not just trying to. Do spraying, they're trying to analyze, trying to build models for detection, for diagnosis. That's going to take a lot more time, of course. So, that really depends again on what kind of um, drone pilot they're talking about. If a simple drone pilot, I think any of you here will be able to master within one week. Okay. Uh, Paul Wilson, uh, sometimes I heard payload, payload, and pilot. It, it's very similar. So camera, you call camera is payload right? So what's different? It can be confusing sometimes. Uh, so yeah, payload is what we put onto the drone. So the drone is just a vehicle, right? It's like a car or a lorry. So you can put anything on the car. You can put humans, you can put equipment, you can put um cameras and so on. So payload uh, refers to what we put onto the drone. It can be okay. cameras, it can be LiDAR sensors, it can be multi-sector sensors, it can be just liquid, or it can be logistics. Anything that we put on the drone, we call it payload. Um, mm. Pilot is the one that, um, pilot, we call it pilot, um, that is the person trying to control the drone. <laughs> so the human That's controlling clear. the drone, the driver is called the pilot. Pilot, um, yeah. pilot, like, yeah. pilot yeah, different. Oke, okay. so, next question from Prabowo, Tuy uh, Priyo Prabowo. Uh, untuk tanaman dengan hama penyakit yang cukup kompleks, lebih dari satu hama, bagaimana cara setup multispektralnya? Apa di setup dari awal satu hama sendiri-sendiri atau bagaimana? Silahkan mungkin, uh, okay. mungkin Pak Randy. Iya, yeah. uh, oke, okay. I can I can try answer that. Oh sorry, switch ke bahasa Indonesia. <laughs> oke, okay. uh, terima kasih atas pertanyaannya Pak Prabowo ya. Ya untuk um, untuk tanaman padi ataupun sebenarnya secara umum ya tanaman apapun itu tentunya kita tahu hama ataupun penyakit itu lebih dari satu ya jadi biasanya ada yang lebih dominan daerah tertentu ataupun varietas tertentu lebih dominan nah tentunya yang namanya pendeteksian itu tidak kita tidak bisa datang oke okay, semuanya saya saya bisa cover sekaligus gitu. Biasanya kita memilih dulu seperti yang saya bilang the most pain point gitu, yang paling susah, yang paling merusak lah kasarnya, yang paling mengganggu gitu ya. Apa itu yang itu. Jadi biasanya itu yang pertama ditarget dulu. Gitu. Ya, karena kita misalnya pakai Pareto rule, ya, 80-20 gitu. You try to cover the 80% first, right? rather than the 20% yang yang 20%-nya itu mungkin yang lebih susah tapi efeknya kecil gitu. Ya mending kita cover yang 80% yang efeknya besar gitu. Ya kan yang mana bisa mengurangi atau efek ke misalnya hasil hasil panen ataupun bahkan profit profitabilitas terakhir dari dari perkembangan itu. Jadi kita biasa menentukan dulu yang mana ya kan terus kita uh, apa identifikasi dulu ya area yang mana samplingnya terus juga area untuk validationnya dan sebagainya nah itu yang yang biasa ada tadi target satu dulu habis itu baru yang lainnya masuk gitu. Tapi tentunya hasil aku hasil akuisisinya itu udah mencakup semua gitu. Jadi seperti tadi saya sharing kayak misalnya dokter melakukan MRI scan gitu. Yang di scan kan semua udah, dia udah scan semua. Bukannya cuma scan dikit-dikit gitu ya. Kecuali dia dia cuma target oke okay, saya cuma scan paru-paru misalnya udah gitu ya. Tapi kalau ini kan kita ngomong misalnya saya scan keseluruhan dari pertanian ya dari kebunnya. Nah Uh, terus saya fokus dulu nih misalnya oke okay, ke paru-paru saya cuma fokus ke petak ini misalnya yang terkena penyakit A ini ya kan berikutnya baru uh, kalau sudah sudah terdeteksi sudah bisa di, uh, apa istilahnya dilakukan uh, aksi di lapangan berikutnya kita bisa proses lebih lanjut untuk yang kasus lainnya begitu kurang lebih Pak. Oke terima kasih selanjutnya dari Pak Supramana ini dari Pak dosen ya. Pak Rendi mohon penjelasan lebih lanjut tentang deteksi dini penggerak batang atau stem borer pada tebu? Apakah berdasarkan gejala awal pada tanaman atau faktor lain? Kemudian pada padi, misalnya warna batang coklat, apakah dapat dideteksi berdasarkan populasi? Jadi tidak hanya sekedar rusak ini karena warna atau apa, tapi juga mungkin density atau populasi warnanya mungkin enggak hmm. pertanyaannya seperti itu. Silahkan. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Supramana ya. Um, jadi ini ada dua pertanyaan. Saya lihat satu tentang stem borer di, di tebu ya. Jadi uh, gejala awal uh, boleh dibilang sangat minimal ya, sangat sangat minim ya. Karena terutama di, uh, di tebu muda ya, kita bisa melihat misalnya uh, tebu muda yang baru umur satu bulan. Kalau dia ada di samping kebun, uh, sorry, samping petak yang misalnya tebunya sudah 4-5 bulan itu ada kecenderungan tinggi untuk terkena ini gitu karena waktu misalnya serang ya itu dia dia makan dulu kan di itu terus dia ikut ikut tebunya tumbuh gitu nah sesudah udah cukup besar dia tentunya e, kalau ada dia kan berkembang biak juga ya nah itu yang petak di sebelahnya misalnya yang masih dini ya baru satu bulan itu bisa diserang nah itu sangat sangat rentan udah jadi jadi efek damage-nya itu lebih besar lagi gitu ya untuk itu Jadi biasanya itu ada beberapa faktor. Jadi salah satunya tadi yang yang kedua ya, kita sebenarnya bisa bisa scanning dulu kan, kita dapat signature nya terus kita apply ke yang lain gitu. Jadi kalau kita sudah sudah uh, pas awal itu kan tentunya uh, kita melihat dulu yang sudah confirm, sudah konfirmasi, sudah terkena gitu ya. Jadi sudah terkena sehingga kita melakukan multispektral akuisisi di sana terus kita ground think terus terbukti kita dapatin spektral signature-nya berikutnya kita bisa melakukan ke yang lain. Nah, yang ke lainnya ya tentunya tidak harus berdasarkan ada gejala atau tidak tapi berdasarkan spektral signature lah itulah yang kita kita uh, patok gitu ya untuk ke yang lainnya. Nah, untuk di padi apakah bisa berdeksi berapa populasi? Mungkin ini pertanyaan lebih ke arah luasannya ya. Semuanya populasi itu kan luasan ya kalau saya saya uh, mengerti dari pertanyaan. Ya tentunya bisa yang yang namanya pendeteksian itu kan seperti tadi saya sharing uh, fotonya. Jadi kita bisa melihat populasi yang terkena kan. Apalagi kalau misalnya hama misalnya wereng batang coklat ini kan dia sekali kena kan kenaknya bukan cuma satu dua batang yang yang sporadik ya, tapi dia biasanya cukup menyebar areanya ya. Jadi kayak ada suatu area. Nah, dari dari sana tentunya kita bisa di delineasi gitu. Oh, ini ini berapa luasannya? Dari dari GIS kan bisa dihitung. Ini luasannya berapa? Misalnya ini 20 hektar dari ini sporadiknya ada di mana? Dan masing-masing ada berapa berapa hektar misalnya oh di sini satu hektar di sini 500 ratus oh, setengah hektar. Ini ah, atau... sebenarnya populasi ini bukan bukan luasan, jadi oh, luas ya. serangan ada sendiri, kemudian deteksi jenis ada sendiri, cuma populasi ini the number of the real insects. Ah oh, oke okay, oke. Okay. Uh, jadi untuk... mungkin agak sulit mungkin karena very yeah. small. Kemudian in the stem, in the bottom of stem, so Ya yeah. yeah. ini ini uh, tergantung juga Pak. Kalau misalnya di di bottom itu mungkin emang agak susah ya. Tapi mungkin lebih berdasarkan statistik gitu. Jadi apa yang bisa terdeteksi. Uh, kami pernah melakukan pendeteksian, tapi bukan di padi ya, tapi ini di, di tebu juga. Ya untuk misalnya hama uh, belalang atau ulat gitu ya. Tapi itu uh, kita melakukan uh, mapping yang resolusi sangat tinggi Pak itu yang tadi saya pernah bilang 0,3 cm ya itu itu um, kameranya itu uh, sekitar 100 megapiksel punya itu jadi hasilnya itu sangat sangat uh, apa jadi kayak menggantikan manusia melihat secara langsung gitu cuma kan biasanya yang di tengah-tengah sawahnya atau di tengah kebunnya kan susah kelihatan ya jadi kalau drone kan dia bisa mencakau men men menjangkau area-area itu nah dari sana kita lebih ke RGB ya ini ya. Jadi kita melihat secara langsung misalnya suatu area populasi berapa terus mungkin berdasarkan statistik ya misalnya satu satu pohon ataupun satu batang ini ada berapa dan kira-kira populasinya -kira berapa gitu. Jadi lebih ke arah um, estimasi sih Pak kalau ini. Nah, itu yang live RGB itu baru tertarik saya Pak. Jadi kayaknya cocok tuh kameranya besar ya Pak untuk payload itu. Besar Pak. Yang 100 um, satu, megapiksel itu. Satu ya 1 kilo lebih Pak itu. Wow. Ya. Kameranya doang, satu kilo. <laughs> <laughs> yeah, yeah. yeah, Oke, okay, okay. the next question. Uh, it's very long, but I will make it short. Actually, Ex Pak Wilson also can answer this. Uh, this person, Fat, Fad Sabila, uh, has experience uh, say uh, fly drone in suddenly uh, drop off because close to a uh, ponsel base uh, transmitter station. Mm -hmm. <laughs> yeah. And uh, probably you might explain because there is a restriction area where you cannot uh, fly drone, like close to a presidential place or to airport or to uh, a cell phone or even helicopter. Sometimes they have anti uh, drone. So, so you might explain that. So please. Sure, sure. Um, the drone crashing is not a new thing, it happens to us almost every day. So um, that is something that is part and parcel of um, operating such a equipment. Now, but having said that, um drone crash due to towers is very very rare in our case. Mm. Um because number one, you're working agriculture estates. You are, you should not be operating near to airports. That is not just a danger to yourself, you're endangering endangering other people around there. So, um basic drone safety should always be adhered to, which means you don't fly near airports, you don't fly near to military base, you don't fly when there is helicopters around. Um, mm -hmm. That is not because of any risk to the drone, you are posing a risk to other people. Yeah. Now for interference from powers, um, that happens, it's not common. Because nowadays the drones have um, significantly improved in terms of the telecommunications. So, even with towers nearby, as long as the drones are calibrated, that's often forgotten. People don't calibrate their drones for the magnetic compass mm. when there is interference, um, that is when it crashes. Yes, um, yes. The other case where you do have very severe interference and you still need to operate, you can use RTK. So RTK also does um, mitigate a big part of the interference that will resolve the problem in that case. Yeah, uh, just to okay. add on a bit, yeah, just to add on a bit, pak. Uh, Selain, usually pak. when when we using this, uh, you you so, might answer Indonesian, pak. Oh uh, ya, yeah, pak. Uh, sorry, sorry. <laughs> uh, yeah, jadi biasa kalau dalam uh, pertanian, uh, misalnya ini sprayer ya, pak. Ya. Biasanya di pertanian kita misalnya spraying drone itu itu. Uh, mereka di secara software juga ada alert ataupun protection gitu ya. Jadi kalau misalnya ada interference dan enggak dikalibrasi dalam range tertentu itu um, tidak bisa dioperasikan gitu. Jadi mereka menolak hmm. misalnya softwarenya itu memproteksi sehingga tidak bisa dioperasikan gitu. Jadi ada protection uh, apa misalnya action tertentu yang oleh softwarenya dilakukan ya kan dan tentunya uh, beberapa workaround seperti yang tadi Wilson bilang ya jadi salah satunya pakai RTK itu juga bisa membantu kalau misalnya uh, interference yang berat dan masih tetap butuh terbang ya pakai RTK gitu itunya yang kita bisa uh, terapkan gitu ya. Ya pertanyaannya juga apakah itu drone untuk syuting film dengan drone untuk pertanian beda mungkin bisa dijawab juga karena mungkin banyak di kita banyak menggunakan drone yang saya sebut merek ya uh, DJI or something like that okay. biasanya kan untuk film untuk hiburan dan ya. itu sering kalau dekat airport nggak bisa terbang atau tiba-tiba ya. jatuh karena saya pernah ada helikopter lewat tiba-tiba jatuh aja gitu saya nggak tahu kayaknya <laughs> helikopternya punya interferon frekuensi yang langsung mematikan drone bisa juga itu ya M mungkin juga sih pak nah saya dia ada uh, apa anti drone-nya di itu tapi Chance nya di helikopter sih kecil ya kayak anti drone uh, power-nya cukup besar dan apalagi hmm. untuk yang multifrekuensi uh, anti drone ya, itu itu biasanya dipasang di airport gitu ya paling ada yang misalnya kayak di JS cloud gitu yang lebih untuk mengetahui dan juga uh, istilahnya untuk men mencari gitu di mana posisi pilotnya gitu itu itu ada sekarang sudah mulai banyak dipakai juga Uh, untuk pertanyaannya apakah beda biasanya cukup beda ya. Jadi salah satunya tentunya dari segi ukuran juga ya. Ukuran kalau kalau uh, kayak semacam DJI kan dari consumer sampai prosumer itu ada. Kalau misalnya enterprise ya dia yang uh, matris series ya kayak kayak M300 dan sebagainya. Itu kalau yang untuk syuting film biasanya mungkin ya sampai yang kayak Inspire ataupun uh, rakitan sendiri. Itu agak beda karena ya dia fokusnya lebih untuk kameranya untuk bagusnya untuk pergerakannya gitu ya gimbalnya itu yang lebih diutamakan kalau untuk untuk pertanian ini ya tentunya misalnya spraying ya dia kita fokusnya lebih ke ke nozzle-nya lebih ke pompanya dan sebagainya jadi uh, fokusnya beda dan tentunya software-nya tadi saya bilang juga uh, ada bedanya ya masing-masing uh, software company mereka punya punya istilahnya proteksi tersendiri gitu Ya masih ada tujuh pertanyaan lagi, tapi saya juga akan membuka pertanyaan yang langsung. Barangkali ada ada penanya langsung yang langsung bertanya lewat video juga silahkan. Pak Suryo barangkali mau bertanya juga boleh nih Pak Suryo, monggo. Iya. <tuh> saya penggunaan drone ini kan sangat luar biasa untuk pertanyaan. ya Jadi eh, apa namanya selain untuk tadi aplikasi pesticida pengalaman untuk apa eh, broadcast untuk seed gimana pak atau dan juga untuk hmm. fertilizer begitu ya itu yang hmm. dua terus saya malah berpikir begini kalau untuk menggabungkan yang kedua untuk uh, drone ini untuk microbial pesticide lebih cocok karena kan dia tidak low toxicity ya kalau untuk hmm. chemical pesticide ya uh, hmm. harus di apa adjust uh, apa konsentrasi konsentrasi ya. apa dari chemical pesticide. Saya kira itu saya, pertanyaan dan juga komen. <laughs> Oke, mungkin saya coba jawab ya Pak Suryo, yang bagian pertanyaannya. Untuk uh, fertilizer misalnya ini mungkin Pak Suryo refernya ke yang granular ya Pak ya? Jadi, oh, granular ya betul. Granular, granular kan ya, ya, kalau kalau liquid kan ya tadi disemprot ya. Kalau iya, granular iya. tentunya ada juga Pak yang tipenya spreader ya istilahnya. Jadi yang kayak misalnya di UGV ada spreader itu bisa 150 kilo. Cakupannya kalau di, di drone terbang juga ada tinggal diganti uh, pilotnya itu jadi pilotnya bukan bukan tangki air tapi tangki uh, spreader gitu ya jadi granular terus dia ya, tentunya kita juga adjust dalam arti, um, kalau terbang misalnya per uh, per berapa swabnya itu dia ngespread berapa gitu ya jadi kurang lebih dia ya, hasil spreadnya itu uh, diatur oleh logika tersebut nah ini tentunya spreader secara umum kita juga ada lagi develop sih pak yang istilah kita precision um, uh, spreading gitu ya precision um, istilah kita tuh uh, shooter gitu ya yang mana kita, dia bisa uh, sampai terbang contoh logikanya mirip tadi pak ya kita terbang satu pohon ke satu pohon lain tapi kita semprot ya jadi ini diganti apa uh, uh, bukan semprot tapi misalnya menembakkan uh, bibit ataupun menembakkan Uh, apa fertilizer misalnya ya ataupun uh, kimia lainnya yang dibutuhkan tapi pohon ke pohon gitu. Itu juga kita lagi lagi develop ya untuk yang teknologi ini, Pak. Kurang lebih gitu, Pak Suryo. Ya. Baik, saya menambahkan sedikit, Pak Pur. Silakan, Pak Suryo. Ya. Jadi saya ingin mengkomen dari apa student tadi yang, "Wah, gimana dengan tenaga kerja uh, mau menghilangkan lapangan kerja apa?" Uh, konvensional. Saya pikir kalau dilihat kondisi Indonesia sekarang ini kebalik ya. Jadi terbalik dalam apa sekarang itu kalau kita lihat dari survei dari Banyuwangi sampai ke Serang begitu ya. Itu kalau kita mau nanam padi itu antriannya apa namanya? Kalau mobil indennya itu dua minggu, tiga minggu gitu, Pak. Jadi susah tenang -tenang cari, cari orang, tenaga kerja susah maksudnya. cari orang untuk tenaga pertanian. Jadi drone ini salah kira eh uh, salah satu ya dari apa pembacaan. Kemudian kalau mau mencari orang untuk apa eh uh, nyemprot Jemprot. nyemprot apa pestisida atau itu juga sulitnya lu antri juga Pak. Itu jadi kalau kita <laughs> di Subang atau di mana uh, apa uh, Blitar kemudian di Tegal. Wah, ini luar. Jadi ini adalah saya kira salah satu yang apa untuk solusi di masa tidak hanya masa depan masa kini juga ya. saat ini ya recent recent condition jadi itu yang ya. saya lihat dari uh, apa namanya dunia pertanian yang apa terutama padi ya di di Indonesia ya. terima kasih ya. setuju sekali Pak Suryo uh, terima kasih atas uh, komentarnya Pak um, ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia Pak ya. Tapi kita lihat kayak di Malaysia, di Thailand, itu semuanya kasusnya sama, Pak. Apalagi sekarang kan orang ngomong gig ekonomi ya. Jadi uh, maaf aja itu yang namanya pertanian uh, mungkin yang mau masuk ke sana untuk kerja kasarnya itu nggak banyak gitu, Pak. Jadi makin lama makin dikit dan seperti tadi Pak Suri bilang antriannya panjang. Itu yang sama, Pak. Di saya sering aja dikit misalnya di Thailand, Pak ya. Mereka juga sama nih. Kita misalnya melakukan uh, spraying ya. Itu mereka bisa booking kayak satu dua bulan sebelum, betul. Ya, betul, ya betul. Karena karena mereka tenaga kerja tidak ada, tapi saya tetap perlu tanam, tetap perlu lakukan kan kalau dia sendiri nggak kuat gitu ya kan. Misalnya di sana kan hitungnya raya, oh saya punya 100 raya atau berapa raya, jadi mereka tetap butuh tenaga kerja, like like it or not gitu ya. Itu itu sesuatu yang tetap perlu dilakukan. Ya pertanyaannya siapa yang melakukan dan dengan apa gitu ya kan. Nah kalau namanya tenaga kerja, menurut saya sih dengan menantangkan teknologi tenaga kerjanya justru upgrade gitu ya kita daripada melakukan tenaga apa istilahnya istilah apanya ya low value work gitu ya yang yang istilahnya penambahan yang yang manual gitu itu mending jadi pengontrol ataupun yang yang melakukan implementasi teknologinya ya kan nah, jadi yang tenaga kerja lebih pintar ya kan namanya mau menuju Indonesia maju ya yang itu kan semua manusia sumber manusianya mesti upgrade ya mesti mesti naik kelas gitu istilahnya kalau enggak ya tidak bisa mengikuti zaman ya maksudnya dulu orang nggak pernah pakai handphone ya sekarang semua orang punya handphone nah itu sebenarnya orang juga nggak dari itu juga sama penerapan teknologi tanpa orang sadar gitu jadi sama ini cuma soal waktu sebenarnya ya namanya teknologi pasti makin lama uh, diadopsi gitu like it or not gitu ya Sangat lambat laun jadi kita di, di era yang yang sudah lebih bagus dalam arti kita sekarang sudah terbiasa dengan handphone, memakai apps dan sebagainya. Jadi lebih gampang sebenarnya buat tenaga kerja sekarang apalagi ini yang mahasiswa-mahasiswa ya, entar lulus semua pintar-pintar bisa bisa memanfaatkan teknologi. Ya jadilah pengontrol dan yang menggerakkan teknologi itu, ya kan? Jadi tidak perlu lagi itu. Mungkin kelak sudah tidak tidak apa manusianya cuma duduk liatin mengawas aja nih robot-robot yang jalan gitu ya itu itu menurut kami sih begitu pak ya. baik masih banyak sekali pertanyaan mungkin akan kita lihat satu bersatu pak Randy mungkin juga Pak Wilson juga jadi berikutnya dari El Satoria Hanifa panjang sekali, tapi uh, intinya adalah kebanyakan uh, proyek tadi ditunjukkan video tadi di mm -hmm. di remote area ya. Jadi yeah. seberapa katanya RTK di sana bisa digunakan dengan baik karena mungkin jauh dari sel uh, phone internet and so on. Mm -hmm. Kemudian juga mm -hmm. dia menyebutkan uh, apa ini tentang uh, drone atau unmanned vehicle ini yang apa dilakukan untuk pemetaan dan di daerah terbuka katanya menggunakan bahan yang terlihat ringan bahkan ada yang dapat dilempar menggunakan tangan jadi pertanyaannya seperti itu oke um, mungkin ada dua pertanyaan ya saya coba jawab dua ini ya. pertama mode RTK ya dia bilang tidak ada jaringan seluler nah, sebenarnya RTK itu ada beberapa tipe ya dan banyakkan yang kita pakai justru yang tidak membutuhkan jaringan seluler gitu. Karena yang namanya pertanian apalagi di Indonesia seperti tadi saya ada jelaskan di awal itu kurang dari satu persen darah pertanian itu ada terjangkau seluler atau GSM. Ya. Jadi jangan harap deh gitu ada ada itu. Jadi RTK kita, menggunakan satelit pak ya GPS ya? Uh, enggak lokal pak. Jadi kita dari base station kan base stationnya dapat dari satelit. Nah ini antara drone dengan itu langsung komunikasi radio aja pak, ya, kan? okay. dengan dengan LoRa misalnya atau apa. Jadi tidak yang yang dimaksud pertanyaan tadi ini mungkin lebih refer ke kayak pengkoreksiannya dengan MRTK dan sebagainya itu yeah. uh, bisa dilakukan uh, terpisah gitu ya. Uh, dan uh, kita banyak tidak menggunakan metode itu. Itu banyak misalnya dipakai di di China ya karena China itu uh, biarpun mereka luas tapi Jaringan uh, mobile-nya itu cukup bagus ya jangkauannya sampai ke kebun-kebun semua ada. Jadi mereka banyak pakai yang MRTK itu uh, yang memanfaatkan uh, GSM gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sih sangat susah ya untuk uh, melakukan uh, teknik yang sama gitu. Jadi kita kita banyakkan tidak menggunakan teknik yang menggunakan seluler tersebut. Terus um, ini berang uh, proyek tersebut menggunakan drone terbang pada bahan terlihat ringan yang dapat dilempar uh, menggunakan tangan. Ini mungkin saya takut salah ngerti ya, tapi intinya kalau drone yang sekarang ya tentunya udah makin lama makin ringan. Salah satu contohnya misalnya yang M60 yang kita ya itu, itu sangat ringan satu tangan aja bisa diangkat yaitu ukurannya sekitar 60-an cm ya. Itu juga ada dua uh, apa misalnya selain menggunakan uh, fully carbon jadi itu 3D carbon uh, cetak ya itu lebih ringan lagi ya kan kalau sekarang kan orang pakai misalnya fiber komposit atau apa seperti kita bikin di, di drone UAV uh, vital sampai segala itu itu emang lebih berat gitu dibanding karbon tapi di Indonesia mungkin uh, agak susah ya untuk untuk karbon karena pabriknya belum belum berkembang gitu tapi kalau kita lihat drone depan ya emang emang arahnya semua ke ke karbon dan mungkin lama-lama makin makin bagus teknologinya ya um, nah itu Plus gitu kita juga memakai uh, teknologi uh, baterai yang baru ya yang lebih lebih kecil um, dan lebih 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 bagus uh, lifetime-nya gitu. Jadi itu beberapa hal yang membuat drone bisa covernya lebih lebih jauh dan juga lebih ringan gitu. Ya mungkin eh, kalau ada dibuat karbon tadi kemudian ada parasitnya jadi kalau crash jatuh langsung eh, dengan kecepatan turun yang tertentu dia buka gitu karena rata-rata jatuh crash Terus uh, broken gitu ya, jadi yeah. uh, saya kira itu menarik sangat umum mbak. Jadi, Seperti Wilson tadi bilang itu uh, every other day gitu. <laughs> ya, yeah. saya aja pakai DJI juga sudah berbulan-bulan masih crash terus yeah. kenapa? <laughs> Oke, okay, so, pertanyaan the Pak Kianto selanjutnya. recovery. How do you recover after a drone crash? Okay. So that's um, a simple thing to recover in a sense as yeah. long as the damage is minimized and then just do a quick repair good to go yeah that's why i suggest uh suggest to use uh like a parasit so if through free fall done then the parasit automatically open that will reduce the damage yes oke okay, uh, pertanyaan berikutnya dari pak gianto sejauh ini bagaimana virtech uh, menga mengelaborasi keakuratan data yang diperoleh. Apakah ada tim yang melibatkan berbagai ahli tanaman terkait dengan kesehatan tanaman? Pada tataran tertentu, pengendalian penyakit justru sangat efektif dilakukan di awal fase infeksi yang sering secara kasat mata dan juga fisiologi tumbuhan belum berubah sehingga belum bisa diamati. Jadi banyak mungkin penyakit yang yang vis secara vision tidak terlihat, tapi mungkin dengan multispektral bisa terlihat. Mungkin maksudnya seperti itu. Hmm. Mungkinkah teknologi drone ini mengarah ke deteksi ketanyaan dini? Pertanyaan yang, yang bagus sih Pak. Menurut saya, ya, ya. Silah, ya. Uh, seperti saya tadi ada mention ya, uh, multispektral itu menurut saya the new era, is a, a new, new technology di mana masih banyak yang kita tidak tahu ya. Jadi tiap hari kita kita sendiri juga belajar hal-hal baru dan untuk mendeteksi awal tentunya itu juga ada dua faktor ya. Satu dari dari customernya sendiri apakah mereka punya komitmen untuk itu dan yang kedua apakah pendeteksian itu juga memungkinkan dengan dengan apa teknologi yang sudah ada itu. Dan tentunya kalau menurut kami untuk sekarang yang paling memungkinkan ya multispektral itu baik multispektral yang 5 band dengan pangkrometik, ataupun dengan misalnya uh, thermal dan semuanya digabung ya itu uh, bisa aja gitu kita tidak bisa terus terang memastikan 100% pasti bisa ya karena ini masih banyak faktor R&D-nya, risetnya ya Ada kemungkinan gagal juga ya kita juga pernah gagal bukannya pasti sukses gitu ya kalau pasti sukses kita sudah kaya ya hahaha <laughs> tapi anyway maksudnya uh, kita biasanya melakukan proses itu bersama dengan customer jadi kita perlu bantuan dan komitmen dari customer untuk melakukan riset ini. Secara teori kemungkinannya besar, itu saja gitu. Tentunya dengan misalnya peralatan dan sensor yang ada ya makin lama makin bagus ya kemungkinannya makin makin bagus. Seperti contoh sekarang ada Red SP, ya ada RSS Altum PT apa ya, dan yang akurasinya jauh lebih tinggi ya bisa sampai GSD 2 cm serta ya yaitu itu membuka istilahnya kesempatan ataupun kemungkinan untuk ke arah itu. Jadi makin banyak yang bisa deteksi, makin detail dan makin mungkin makin dini istilahnya ya kita bisa deteksi. Tapi kalau jawabannya kemungkinan besar tapi apakah pasti bisa itu perlu kita praktekkan di lapangan dan kita okay. uji coba. Jadi berusaha. belum establish Pak ya, sedang pengembangan dan itu. teknologinya berkembang terus. Itu ya. kalau tadi eh, yang multispektral itu 5 band rata-rata Pak ya. Jadi blue, ben green, red, Uh, red Edge and Near infrared betul, Pak? betul Pak. Ya, sama ada sekarang yang plus thermal atau yang oh, plus plus thermal plus RGB jadi satu, ya jadi satu, atau plus panchromatic juga jadi satu. Oke, okay. es Ya. ya. Oke, okay, saya baca selanjutnya dari Ibu Nirmala Sindi Fatika. Uh, bertanya apakah teknologi ini dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan produk pertanian di dalam tanah seperti wortel, kentang, kacang. Jadi underground, below ground, mungkin nggak pak? Nah ini ini cukup menarik ya, karena sebenarnya teknologi multispektral itu kan menangkap reflectance ya, jadi uh, pantulan dari sinar matahari oleh tanaman itu. Nah tanaman itu yang biarpun hasilnya di bawah tanah, tapi dia ada batang di atas kan gitu, ada daunnya di atas. Nah itu yang kita target sebenarnya. Kita tidak bisa masuk ke dalam tanah untuk men-scan itu ya. mau pakai GPR atau apa itu itu udah 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 ranah lain tapi kita tidak bisa melihat di bawahnya. Tapi yang kita lihat adalah atau kita derive gitu istilahnya ya dari yang tampak atas gitu. Jadi misalnya ini water. Water kan dia masih ada ada itu ya ya daunnya di atas ya. Nah, itu yang yang ya, pantulannya. Karena apa? Karena tumbuhan itu dia menyerap nutrisi ataupun terkena Penyakit apa segala, bakal reflect ke daunnya itu juga gitu, karena itulah tempat fotosintesis gitu. Makin banyak fotosintesis, makin sehat logikanya, kurang lebih gitu ya kan? Jadi itu istilahnya pintu masuknya gitu, tidak harus langsung ke ke alatnya. Contohnya kita misalnya kelapa sawit, kelapa sawit kita lihat, misalnya tandan buah segarnya semua kan di di, di bawah pelepahnya kan nggak nggak kelihatan cara langsung kelapa juga sama ya, kan? itu tidak 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 bisa tembus gitu ya kan. Uh, like it or not, gitu teknologi sekarang ya kita ngomong yang yang non militer ya itu itu tidak bisa nembus, misalnya uh, uh, kanopi ataupun uh, 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 benda gitu ya. ya. Seperti saya pernah uh, bilang sama Wilson, itu yang biasa bisa tembus itu cuma di Hollywood gitu ya. Itu yang nembus. <t> <guruh> itu, itu enggak di, di di biasa misalnya kita pakai thermal apa segala itu tidak bisa tembus. Kita bisa melihat hasil pantulan dari apa yang terkena dulu gitu ya kan jadi limited yang bisa dipantulkan oleh uh, so itu jadi logikanya sama ya jadi di sini yang kita lihat apa yang kelihatan gitu yang tidak kelihatan itu derive uh, proses gitu. Di derive di yang ada di atas betul, uh, tanah. ya betul baik baik uh, pertanyaan berikutnya jadi uh, ini kita punya waktu lima menit lagi mudah-mudahan tidak uh, kalau ada yang nanti yang bertanya dan belum terjawab mungkin akan kita tutup dan kita kirimkan nanti jawaban lewat email atau lewat apa. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah perusahaan memiliki drone, berapa banyak ahli yang dibutuhkan? Pilot drone, trim pengolah data, atau drone saja, kemudian nanti yang mengolah mungkin perusahaan, atau bagaimana? Jadi kelihatannya ini lebih praktis. Kemudian apakah hal ini bisa dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang, dan seterusnya. Jadi dia menanyakan timnya berapa orang, how many person in the team if we want to do Uh, using drone for mapping or for spraying and so on, or part of from company and part from the 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 -tech, for example. so yeah. but Wilson, you... yeah. Sure, sure. So um, it depends on how we operate in different terrains. So not always. So there is two aspects of it, right? Number one is the drone itself. How we operate, whether it's a contour, is there a flat area. The other part is the transportation. So transportation to the site is always a challenge. Um, the range of spraying drones is approximately one kilometers. A range of a mapping drone is around ten to twenty kilometers. So you still need to bring the drone to the site, and we're talking about sometimes hundred kilometers away. So. Um, it depends on the size of the drones. So for us, we operate around 5% per team or 3% per team. It depends on what kind of environment and the actual, you just need one person to operate a drone. It's just that we always have number one safety. You mm -hmm. want more people to make sure that it's safe. And then you're in environments where you have more animals, you have more ball, you have snakes and so on. So there is safety in numbers. So most of the time, I would say at least two to three per team. Oke, okay, Pak Randy mau menambahkan ya. Yeah. Jadi, seperti tadi Wilson bilang, itu mungkin balik ke tipe drone-nya juga, Pak. Ya, jadi di kita pengoperasian, kalau misalnya untuk yang pertanyaan ini, pengumpul data, pengolah data ini mungkin lebih condong ke yang mapping. Ya, jadi biasanya di lapangan itu, ya, kurang lebih 2 sampai orang untuk melakukan akuisisi. Ya, per tim ya. Jadi, jadi kadang kalau customer ada yang oh saya mau cepat nih saya areanya besar, ya, kita bisa turunin beberapa tim gitu. Sebenarnya pas kita lagi ngobrol ini, tim kita lagi menuju ke Lampung itu kita kirim 3 empat tim gitu untuk melakukan akuisisi. Jadi konteksnya sama gitu ya. Jadi ada yang misalnya dalam urgent case apa yang pengolah datanya ya, data tim. Tim processing dan juga tim analisis itu juga ikut di, di timnya. Ada juga yang mereka uh, tidak ikut, jadi akuisisinya aja di lapangan terus balik ke ke company ya ke ke misalnya Jakarta gitu. Baru kita lakukan proses processing. Jadi kadang kan ada ada pertimbangan logistik dan sebagainya. Jadi uh, kurang lebih gitu. Jadi uh, dua atau tiga orang tergantung dengan uh, kebutuhan customer. Ya. Oke, okay, jadi tergantung kebutuhan customer. Oke. Okay. Baik, mungkin saya teruskan saja ini beberapa pertanyaan supaya selesai. Ada pertanyaan apakah kamera multispektral bisa digunakan di greenhouse? Jadi apakah sama kameranya? Jadi mungkin tanpa drone hanya kameranya saja. Silakan Pak. Ini greenhouse saya nangkapnya mungkin di, di dalamnya ya. Jadi bukan di, kelihatannya demikian. Iya di dalam dari greenhouse. Kalau di atas kan nggak nggak kelihatan ya. Jadi gak itu kan kelihatan, ada kacanya segala, atau oh. ataupun kanopinya. Jadi kalau kalau di dalam sebenarnya logikanya sama karena kalau greenhouse itu kan uh, sinar matahari masih masuk ya. Jadi masih masih itu jadi pantulannya itu juga penting. Um, uh, yang paling challenging mungkin dari segi kalibrasinya ya karena uh, kita kalau misalnya mau mengotomasi proses itu itu sebenarnya salah satu yang kami lagi explore juga gimana cara mengotomasi proses eh uh, multispektral ini misalnya di dalam uh, indoor gitu ya. Itu juga salah satu yang, yang menurut saya ke depan itu bisa jadi salah satu ke, apa yang penting Oke, itu. Jadi Kelihatannya menggunakan kamera multispektral tidak bisa langsung kita pakai, tapi ya. uh, we have to do calibration, right? Ya. Tapi, tapi the, kalau misalnya jamnya kurang lebih sama tiap hari dengan anggapan uh, apa istilahnya uh, illumination ataupun radiation dari UV itu kurang lebih sama, itu bisa, pak? Jadi bisa langsung, dipakai ya. untuk itu ya. ya. Jadi benar-benar dalam faktanya kontor, mungkin ya. tidak bisa sama mungkin, Pak. Betul, Karena betul, pasti betul, Pak. ya jadi ya. jamnya berbeda, uh, ya. intensitas cahaya berbeda, mungkin perlu kalibrasi juga. Jadi ya, tidak betul. bisa langsung sekali pakai. Jadi kelihatannya perlu uh, Ya itu ya. tadi yang disampaikan tadi ada ada beberapa ya, step. Betul, betul ya. Ya, Pak. Betul. Kalibrasi betul. Ada pertanyaan lagi nih. Jadi tadi kelebihan-kelebihan perusahaan -kelebihan uh, Avirtech nah, Pak Wilson can you my answer this question so you have <laughs> some advantages and what you uh, disadvantage of your your company so probably you you want to improve something that no still uh, the weakness of the company. Wah, wow, that's a question that is Tricky to answer. Who asked the question? Huh? <laughs> um, well, to be honest, the company, of course, is still growing. We are only four years in this business. Mm. So many things that we need to improve. Um, number one, the drones are constantly being upgraded. Three years ago and what we have today is very different. And we are seeing new technologies coming up all the time and in fact, um, if we compare our solutions, again, say uh, um, a full technology company in china, i'm sure you heard of dji xag, um, they have technology that we currently don't implement in uh, this part of the world. one of the reasons is because of cost, cost efficiency. it's mm. expensive to invest and to use this equipment, which means the end user price is expensive. And not all the time people are willing to invest in technology. So, those are one of the things that we hope to catch up as well in terms of this um, special technology. The other part, of course, is the terrain of Indonesia and Southeast Asia is a lot more um, challenging compared to US, Europe. So, that also limits on the kind of technology that we can develop and bring in. So that is things that those are things that we are trying to um, I would say improve and innovate on. For example, trying to create uh, red bit drones. So that's one of the things that we are working on. Um, those are areas that I think our company will really need to in innovate and create new solutions for our customers in Southeast Asia. <coughs> yeah, I add a The intinya yang okay. itu adalah. Kita selalu uh, mungkin ini kelebihan ya uh, kelebihan kami ya, ya semoga tidak salah itu kita selalu uh, berusaha inovasi gitu berinovasi uh, mengadopsi teknologi-teknologi terbaru dan kita juga uh, investasi cukup banyak di R&D ya untuk untuk mendevelop, uh, baik secara hardware, software, elektronik dan sebagainya itu kita banyak uh, proses R&D-nya. Dan um, kita juga build culture dari dari company kita itu untuk ke arah itu gitu untuk mensupport itu. ya Kalau kekurangan sih mungkin ya makanya tadi saya play yang uh, video HR ya itu kekurangan orang pak kita. Gitu. <laughs> Tapi target marketnya kliniknya untuk prosumer pak ya. Jadi uh, you don't do consumer like DJI that you have, they have a low end. Of, ya pak, kita uh, kita, um, kita um. lebih ke industrial istilah kita industrial application, yeah, ya. terutama ya pertanian gitu. Um, okay. Kalau DJI kan ya dia lebih ke consumer sampai prosumer ya, jadi yeah, yeah, beda yeah. itunya ya cakupannya it. ya. ya. Tentunya mereka jauh lebih besar dan juga punya punya apa muscle lebih lebih gede gitu. Jadi yeah. kita juga Total beda market. beda cakupannya sih pak. Kita we, yeah. we, are, we are in different League and also different focus lah. Okay. The next question will be from Sadiar kusuma Putra, uh, asking regarding the can the drone spray move under the palm frond? I don't know what is that actually. And the second question: Can a multispectral camera capture oil palm trees attacked by cano So please, Pak Randy. Ah, that? Sure. The question is on. Can you repeat the question again here? I think it's talking about the drone can move under the, the tree, right? Palm, under yeah, the pump. I think uh, pump canopy, I think this one front. Yeah. Right? So, yeah, I, think it so I, I assume it means the, under the canopy, under the ferns of the um, palm. So, yes, the drone can do so. Um, as of the moment, we have done some projects that is on spraying in between. The trees and under the canopy. That is, however, dependent on two very important parts. Number one is the skill of the drone pilot. So that comes with experience, um, being able to navigate the very challenging environment. That is number one, the skill of the pilot. Number two is also um, there must be some form of clearance for the drone. Of course, if there is no space in between the trees, which means when the tree is approximately five years to seven years, um, there is just no space for us to do so. So we can only do it after 10 years old. And I think that would be a possible um, that, that those are those areas are possible. So that depends on the environment. The second question here is the multi-spectral camera, can it capture the image of oil palm trees attacked by Ganoderma? The answer is. Yes, but with limited um, accuracy. So it is very difficult for us to distinguish between whether the tree is attacked by Ganoderma or, say, uh, other pests like will up it or black worms and so on. So it's kind of multispectral. It's kind of like a thermal camera, or if you see for COVID, people measure temperature, right? So, to specifically identify that it's Ganoderma, the accuracy is not as high as what we hope to. Yes, it does work, but um, there's always room for improvement in the results. If you come back to the witness of a company, um, modeling, this is one of the things that we are always working on to develop better models for better prediction of this. So, this is not just about multi multispectral camera itself, it's about developing the data models to be able to predict and analyze the results that's captured by the multi-spectral cameras. So it's not something I like just take a photo, you get the data. It doesn't work that way. Okay. Randy, anything you want to add? Uh, Randy and Pa Wilson, actually the time is up, but there is yeah. a <laughs> Alright, uh, yeah, it's a lot of question here. Excellent. <laughs> this is <laughs> a, that's a good. question good. from Pak Chandra that I think it's important. So probably this is the last question, sure, uh, Pak sure, Chandra sure. Putra. I have three question regarding the compliance of Avirtek mm -hmm. uh, to Indonesian regulation, is there uh, are you compliant with the uh, Indonesian regulation? You might answer that. And also the second question is. Uh, do you have a, a certified by BBP Mactan? Uh, I don't know what's that. And the third is uh, well, using herbicide. Uh, using drone. I think it's common question. So probably number one and number two. I think the most important question. And this is the last question for this okay. discussion. And after that, <laughs> I will close the discussion. I think okay, so, for Randy to answer that. Uh, finish yeah. off the whole presentation. Okay. Thanks, thanks Oke, okay. um, ya yeah. uh, terkait pertanyaan Pak Tanda Puta, compliance ada regulasi. Ya, yeah. untuk regulasi drone itu semuanya ada beberapa, uh, ya yeah. uh, misalnya di pilot, pilot sebenarnya untuk izin ya itu itu masih belum ada yang benar-benar baku. Tapi untuk sekarang kita pegangannya ke FASI ya, jadi pilot kita seperti uh, certified FASI banyak kan. Uh, dan juga untuk operasional. Ya, terutama misalnya untuk mapping ya kita itu uh, patokannya tetap ke AirNav ya jadi area-area tertentu kita uh, ke yang apa uh, tetap ke AirNav juga ya secara cara umum di AirNav di jadi inter uh, ada notam dari uh, prosesnya cukup cukup panjang ya sampai terakhir dapat notam dari DNP jadi itu biasanya proses uh, compliance kita itu untuk untuk drone ya. Uh, untuk spray and drone ini yang uh, sebut pengujian ini masih proses ya karena ini ada peraturan baru kalau tidak salah untuk yang digolongkan untuk alat pertanian jadi ini masih in progress ya karena emang uh, turunannya itu masih in progress juga um, apa istilahnya gimana uh, cara detailnya pemesanan gitu jadi ini masih masih work in progress lah dari segi uh, mektannya. Terus yang ketiga, apakah pernah melakukan? Oh banyak, banyak sekali. Itu salah satu mungkin kalau kita ngomong penyemprotan secara apa namanya uh, sprayer, spraying drone ya. Itu herbisida mungkin yang paling banyak ya, karena itu yang paling straightforward gitu ya, tenaga kerja uh, dan juga istilahnya hasilnya yang secara manual itu uh, cukup menantang gitu sehingga mereka uh, sangat istilahnya. Uh, welcome gitu untuk mengadopsi dengan teknologi drone untuk spraying herbisida tersebut. Gitu ya. Jadi kurang lebih Baik. itu jawabannya. Ya. Baik terima kasih Pak Wilson dan Pak Randy. Kalau kita teruskan kita bisa sampai midnight. <laughs> If we continue this discussion probably will until yeah. we'll, uh, midnight, Pak Wilson. Yeah. So I will stop this discussion. <laughs> Thank you. Otherwise <laughs> we'll go on and go on. Oke, okay, um, Bulia, uh, saya akan memberikan sertifikat. Uh, we would like to give uh, appreciation thank to you and i will give uh, a certificate to Pat wilson <laughs> thank you thank you <laughs> thank you very much for that okay so certificates not showing yet <laughs> <laughs> it takes time to print out huh? okay <laughs> certificate the certificate is presented to Pat wilson Ong. thank you for being a speaker uh, Guest lecturer for today uh, class. So thank you very much. And thank the next for oh, Pak Okay. Yeah. So thanks. Uh, Pak Rendi, pa mana? Yeah. Now okay. Pak thank you very much. The certificate <laughs> is for Pak d Oh, thank you. I get for myself. Oh, good. <laughs> that okay, thank you, Pak <laughs> uh, for being uh, a <laughs> Guest lecturer, uh, speaker of guest lecture for today class. So, Thank you very much. Ya, Hope we'll kasih, uh, invite you again. Ya. Terima kasih Pak. And kita the next kita. is a closing by Pak Suryo. Pak Surya, the time is yours. So please uh, give a closing speech for today's uh, guest lecture. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, good morning, uh, ladies and gentlemen. Mm -hmm. uh, the is very special even for us for student of uh, principal of plant health and also for uh, the lecturer as you know based, uh, the uh, lecture is compulsory for undergraduate student of faculty of agriculture we have uh, 451 students and is also attended by Twenty-three lecturer of this uh, subject, so this is very big uh, class, uh, <laughs> Mister Wilson and Mister <laughs> <laughs> This is uh, very thank big you, class thank you and for the it's warming. very nice for, uh, for your time for uh, to to for sharing and also discussion with new emerging technology uh, in uh, area of uh, uh, agriculture and also plant protection. Uh, we hope uh, this, uh, your lectures uh, can enrich, enrich much of our subject, this principle of plant health, uh, and also strengthen the cooperation between uh, IPB, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, with uh, Afritech. Thank you, pa Wilson Thank and Pak pa Randy. Terima kasih. Yes. Yeah. Thank you very much for inviting us and on behalf of thanks to IPB team Pasurio, Pak Suryo Pak Purnama. Terima kasih semuanya. <laughs> terima Thank kasih you Pak very much. Dan selamat <laughs> pagi. Semangat <laughs> pagi, semangat pagi. <laughs> yeah, semangat pagi. Ya, semangat pagi. Baik, terima kasih Pak Suryo. Jadi uh, apalagi ini? <laughs> yang Pak Purnama dapat ya. Oh, dapat Suryo Pak Purnama. Saya menyerahkan Kami. kalau itu, Pak. <laughs> ya. Terima kasih Pak Purnama. Sama-sama ya, ya. Pak Suryo, saya juga. Senang. Ini Pak Purnama ini, anu kita apa uh, minta menjadi moderator karena juga main uh, man of technology. dah ya, hmm. ini. Apa sangat suka passion ya dengan apa drone, Mantap. kamera dan, <laughs> dan. Very interesting indeed. Uh. Ya, hanya senang saja. Gitu. Terima kasih, Pak Suryo. Baik, Bapak Ibu, Pak Wilson, Pak Randy, Bapak Ibu dosen, student, mahasiswa semuanya, dan juga peserta guest lecture hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih.

Uh, Pak Wilson dan Pak Randy There will be a little bit a meeting After this and uh, please uh, Stay in this uh, link uh, And okay. we will wait for the student Leave the uh, room Yes Kepada semua uh, Mahasiswa, saya ucapkan terima kasih Atas kehadirannya, eh, terutama ada Masih Pak Gianto, Matur Sumon Pak Gianto Pak Supra, Pak Idam, Bu Titi Bu Evi <laughs> Siapa lagi nih yang tadi bisa hadir Terima kasih ya sudah hadir. Ya, Bu Dewi. Sama-sama sukses ya. Nanti ada ya. guest lecture lagi ya. Bagus, bagus, ya. bagus. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Titi. Sama -sama. Terima kasih semua yang behind the scene. Ada Ibu Lia, Pak Yayi, Pak Suryadi, Pak Nazir. Terima kasih semuanya. Pamit ya, pamit juga ya. Eh, nggak ikutan nih, Pak. Haus ya, oh. Pak. Capek ya. <laughs> Oke, okay, Pak Wilson dengan Pak Randy, if you want to take uh, some water, so please. <laughs> no worries. Iya. <Yeah. laughs> I think many job off so... Um, Masih I mean, ada acara, Pak Budi. And I'll be back. <laughs> ini sih, Pak Pak Pur, kan... Uh, uh, ini Pak Purnama, kan kita ada kerjasama. Nah, jadi um, mau melanjutkan diskusi tahapan selanjutnya yang kemarin itu terkendala, terkendala PPKM, Pak, Pak Pur. bu Titi, jadi nggak bisa ini, nggak bisa berangkat ya. ke lapangan. Waktu itu nggak bisa ke Subang karena PPKM kan ketat ya. Eh, uh, this... Uh, apa namanya... Uh, cause of COVID. <laughs> mobil, pembatasan mobil, restriction ya. Yeah. restriction ya yeah. Ya, oke, okay. saya mendengarkan saja standby. Ya, sambil, sambil minum. minum Pak, aku juga haus. Aku live ya, berarti. Oh, enggak apa-apa mau ikutan dengerin aja, Bu. nggak apa-apa. Nah, aku cuma tadi berpikir begini, Pak Suryo, Berarti mahasiswa nanti penelitian enggak usah ngitung satu persatu eh uh, itu keparahan penyakit ya. Judul salah, ya. salah satu penelitiannya itu, Bu. Judul salah satu penelitiannya itu betul ya betul. jadi uh, untuk memastikan ini Bu Titi iya. apakah yang difoto oleh kamera ground checkingnya betul tidak nah di sini kebutuhan uh, banyak uh, ahli proteksi tanaman ahli yang mengerti hama dan penyakit okay. karena kalau nggak ada ground checking uh, apakah hasil uh, pemotretan tadi cocok atau enggak seperti yang cocok Pak tanya gimana mau motret orang coklat yang di di mana di pangkal batang gitu nah itu yang yang akan di-develop, yang akan dikembangkan uh, antara kerjasama antara kita dengan mereka, mereka lebih banyak ke IT-nya, ke informasi teknologinya, dan uh, kita coba uh, berkolaborasi, Bu, Bu Titi, uh -huh. untuk hama dan penyakitnya. Baguslah untuk uh, apa?